Hello. Hi everyone. Yoohoo. Alicia, hello. Oh, Alicia. Anyway, thank you for tuning in. And anyway, if this stream is if I talk in English, is that okay with you guys? I'm going to mix the language for the stream with English because I need to practice so that I can speak more fluent. Yes, matkul. True. Mata kuliah apa ya bahasa Inggrisnya ya? College I. College I. Matkul 3 SKS kalau nggak salah. Wah. Ini matkul ini sangat penting ya untuk masa depan bangsa dan negara ini, oke? This college I is very important for our future generation. So, it takes 6 SKS. 8 SKS, 8. Dosen izin kelas saya. Oke, silakan. Oke, jadi sebelum memulai, before I started, ini pelajaran ini sangat berguna ya, even buat VTuber dan mungkin kalian yang penikmat VTuber ingin membuat apa misalnya klip, ya kan itu kan butuh bikin thumbnail segala macam. Nah ini tuh juga bisa pakai Figma, oke? Okay? Jadi kalau misalnya kalian pingin workflow kalian lebih cepat, ya stay tune karena ini software kayaknya agak jarang untuk orang-orang tahu ya. Biasanya yang biasanya bikin UI UX tuh baru tahu. Kalian kalau nggak tahu UI UX itu apa, kita google ya sekarang ya. Kita google. Kita cari ya UI UX ya. Ya, UI UX itu kalian kebaca nggak? Coba aku zoom in ya. Ya, UI UX itu User Interface and User Experience, oke? Okay? Jadi itu tuh nama kerennya dari desain website sama aplikasi ya. Tadi Aris baru datang main cabut aja, tapi Kak Figma semangat kalau udah ngajar VTuber, yay! Nah, ini mulai Figma tuh keren banget deh ya. Aku nggak disponsor ya oleh Figma. Kalau misalnya ada, if there are Figma people watching this video later, watching this replay, please consider me to promote your tools to the VTuber community, oke? Okay? Lele Sensei, yes. Bukan korsel, bukan dalam bahasa India. Ya guys, kalau misalnya yang kuliah IT kalian pasti ngerti ya. Kalau kalian cari-cari tentang tutorial teknis tuh biasanya yang ngomong malah orang India ya, luar biasa. Kalian ke kantin mau nitip gak? Ansari, beli permen biar ketiduran. Biar gak ketiduran. Oke. Okay. Sensei, anak ini bolos terus. Iya nih, Risa kerjanya ini ya, tukang nitip tapping ya. Nitip absen. Oke, okay, so ya, yeah, UI UX, UI, user interface itu ada layar, button, toggle, icon ya. Ini nama-nama elemen-elemen yang sebenarnya gak perlu dihafalin sekarang, nanti kalau kalian buat-buat nanti juga hafal sendiri ya, sama lah ya kayak Photoshop Illustrator gitu ya. Kita langsung aja. Nah jadi guys, kalau BGM-nya kekencangan bilang aku ya. Saya sudah suhu. Weh Ichi, tunggu kamu. Ikan hiu makan tomat. Ikan hiu. Makasih udah donat. Hello World, mantrapin satu donat. Iya. Figma sekarang emang sekarang dipakai perusahaan. Dipakai perusahaan, betul. Ya VTuber juga pakai, contohnya saya ya. mungkin VTuber di sini masih pakai Photoshop ya, bukan masalah masih ya, bukan mau. Aku bukan mau apa? Sok pandai atau apa? Cuman ini tuh bisa bikin workflow kalian gampang banget ya para VTuber. Nanti aku jelasin. Aku langsung bikin case-nya itu langsung ini kok, kayak thumbnail VTubing, oke? Okay? Nah, jadi bukanya dari figma.com. Dan yang paling kerennya dari software ini, itu tuh bisa di web. Jadi kamu gak perlu download. Kalau misalnya kamu lagi ke tempat temen gitu ya, terus kamu mau ngerjain sesuatu nih,
tinggal buka aja figma.com, udah terus kamu login. Segampang itu, jadi kamu gak perlu download kayak Photoshop. Kamu gak perlu... Ikan hiu makan tomat. Makasih udah donat. Kalista Bella mentraktir satu donat. Figma-nya beda sama SHF. SHF ya guys. Iya, ini banyak orang yang mikir aku tuh ini game apa namanya Figma kalau di Discord kan. Orang pikir ini tuh kayak game itu kali ya yang figur-figur gitu. Bukan ya, bukan. Untuk siapa saja ya? Untuk orang-orang yang mau bikin apa ya, grafik-grafik gitu ya. Enggak cuman UI UX dong ya. Iya, iya cocok buat yang gepeng juga, cocok juga buat yang enggak gepeng. Sebelum ini jadi free talk, saya langsung sign up ya. Jadi langkah pertama cuman perlu sign up. Dan kamu cuman perlu ikan hiu makan tomat. Makasih udah donat. Hello World mentraktir satu donat. Kalau Figma biasanya buat bisnis proses atau jadwal sensitif web Hello World, atau UX application. Ini banget ya. Sangat berpengalaman nih sepertinya. Tunggu saya matiin suara burung dulu. Dari tadi ada suara burung. Oke. Nah jadi betul sekali. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk kita-kita yang non-profesional buat pakai Figma. Karena ini keren banget, nanti aku jelasin. Nih coba ya, desain gitu ya. Personal use. Oke. Nah jadi Figma ini gratis. Guys, gratis guys, kalian gak perlu keluar uang speser pun. Oh my god, how cool is that? Nah ini welcome to Figma, ya kan? Team name apa ya, Lele Dumbo. Oke, okay. Invite your collaborators. Bisa buat edit video? Maaf, belum bisa ya edit video. Cuman kalau masukin GIF bisa ya. Jadi kalau kalian masukin GIF, itu nanti dia bisa animasi gitu. Nah ini bisa banget kalian pakai buat presentasi di sekolah atau presentasi di kampus. Karena bisa online atau diekspor ke PDF juga bisa. Kamu gak perlu belajar ini buat UI UX, Arisha, bisa buat bikin thumbnail. Sumpah, aku kasih tahu nih, sumpil-sumpil. Jadi keren banget, tunggu ya. Nah, kenapa collaborator? Karena Figma ini bisa buka rame-rame. Bayangin, Arisha, kita punya file Figma, ya. Terus, kamu, Cabe, Mei, siapa? Vivi, ya kan? Aduh, Sylvie, so long. Nah, kita semua bisa sama-sama login. Sama-sama bisa copy paste foto bareng atau gambar-gambar gitu kan. Bisa tulis-tulis bareng. Jadi sekeren itu. Kalian gak perlu kayak Photoshop sama Illustrator. Kalau misalnya kalian udah selesai, kamu kirim, kamu simpan, terus kamu kirim ke temanmu. Temanmu buka, temanmu ganti-ganti, terus temanmu simpan lagi, kirim lagi. Itu udah gak kayak gitu. Yes, serusuh itu nih ya. Aku bakalan bikin, nanti aku akan tulis linknya di sana, di chatting. Nanti kalian join. Nanti kalian bisa lihat banyak orang di sana, oke? Okay? Iya, aku bikin new design file. Kecepatan gak ya tadi? Bentar. Back. Oke, okay, tunggu. Nah, jadi ini home-nya ya. Mungkin kalian bingung karena terlalu banyak. Apa nih warna-warni gitu kan? Ini ditutup dulu aja, tutup ya kan? Terus ini tuh basic-basic ini tuh kayak ya, kalian main game pasti lebih inilah ya, ngerti lah ya. Tutorial pertama-tama ada basic-basic file gitu. Ini enggak usah peduliin, kamu langsung bikin aja design file baru di sini, oke? Okay? Nih, kalau kurang gede, aku gedein. Bisa. Login bareng sama teman kerjanya sendiri. Terus temannya nitip nama ya, Bang Brengsek. Ya, new design file, oke? Okay? Karena tadi aku udah bikin, dia ada di draft, yaitu si untitled ya. Nah, untitled ini akan aku coba share ke kalian, oke? Okay? Ini apalah ya, nggak usah dibaca sih. Kayak news gitu lah ya, news. Nggak usah baca. Nah, kita tinggal klik share di kanan atas. Aku gedein lagi nih ya, biar kelihatan. Kita klik share di kanan atas. Terus kita bisa... setting kayak Google Drive, anyone with the link, itu bisa melihat. Sekarang aku akan copy linknya. Aku akan tulis di chat. Sekarang kalian buka. Harusnya kalian bisa, tanpa harus sign in atau register, kalian bisa lihat. Aku akan tulis di sini ya.
Buri lele. Nah, sudah ada Anonymous. Yeay, halo. Wah, udah ada ini ya, udah ada yang daftar. Nah, coba kalian pencet garis miring. Ikan hiu makan tomat. Ikan hiu. Makasih udah donat. Menarik. Yes, benar. Satu donat. Hmm, menarik. Hah, menarik banget. Ini buat nugas bareng tuh menarik banget nih. Coba kamu klik slash di keyboard yang ada tanda tanyanya, ya kan? Halo. Itu nanti bisa ketik harusnya. Hai, apa kabar? Bisa nggak kalian ketik itu? Oh, wow, wow. Eh, Arisha, jangan suka skip. Eh, jangan suka nitip absen dong. Amazing, yeah. Nah, kebetulan ya, kebetulan kalian cuma bisa melihat. Can view only, kenapa? Karena kalau misalnya kalian mau teman-teman bisa ngedit, memang harus bayar, jadi itu sedihnya ya. Jadi paling kalian bisa ngeditnya bertiga maksimal, kalau nggak salah. Ya, coba ya, ini Arisha aku bikin bisa ngedit. Aku harus masukin project aku ke dalam tim project. Ya, jadi mungkin cuma Arisha yang bisa edit. Terus kalau misalnya Ricky Pratama. Kok enggak bisa ya? Bentar. Ini gurunya bingung. Oke, ini udah di tim project. Wow, tuh ya, sudah bisa nulis ya, Arisha ya. Wah, Leotan. Leotan jangan kasih, dia udah jago. Ini aja deh. Aduh, kenapa ya? Kok gak bisa ya? Udah aku pindahin loh. Ya, sudahlah ya, pokoknya. Kasian Arisha doang yang bisa ngedit, aku sedih. Aku mau kasih ke yang lain. Yaudah, lewat deh, coba ya. Kenapa gak bisa ya, Le? Aku nggak tahu ya. Mungkin harus bayar atau gimana, aku nggak tahu. Pokoknya kita bisa sambil ini ya, kayak kolaborasi gitu ya. Ada di LC, ya ada di LC. Sorry guys, aku lupa guys. Tapi kalau sendirian, ini bisa banget buat apa sih namanya? Ya gitulah, kayak Photoshop gitu ya. Ini malah gambar lagi di sini. Aduh, sorry guys, aku bingung kenapa. Ini nih ada yang minta edit ya. Kenapa nggak bisa ya? Coba ya approve. Oh, udah bisa. Oh, oke. Aku udah bisa approve 3 orang untuk edit ya. Nah, silakan kalian coba-coba ya kan. Dihapus nih. Tuh, aku pindah-pindahin tuh bisa ya kan. Lelele. Ya, begitu guys. Jadi, kalau misalnya oh, aku ngerti kenapa tadi Howard bilang professional setting. Ya, sekarang aku paham. Karena DLC-nya lumayan mahal, guys. Jadi, DLC-nya ini mungkin cuma perusahaan yang bisa bayar ya. Kalau misalnya kayak kita, mungkin kita pakainya sendirian. Dan paling kita share-nya ke teman kita bertiga doang, kayak gitu. Paling ya. Oh, bisa edit? Oh, nggak bisa deh. Coba. Aku udah bikin anyone with the link can edit. Coba, kalian bisa nggak edit? Nah, bisa nggak? Coba sekarang. Bisa, nice. Oke, aku udah ngerti. Sorry, guys. Jadi di sini ya, guys. Di anyone with the link can edit. Oke, jadi semua orang bisa edit. Wah, ya kan? Wah, gambar-gambar deh. Nah, lalu kita juga bisa masukin gambar gitu. Misalnya dari Explorer ya, kita drag and drop ya. Contoh ya, aku drag ini fan art. Nah, betul. Ya. True. Halo, Thor. Woi, jangan terus. Ini rusuh anjir. Ini ada yang main TikTok tuh berdua dong.
rusuh banget sumpah weh. Ini Ichi, aku ini ya Ichi ya. Aku bok gak ya Ichi ya. Ini kenapa bikin TikTok tuh di sini? Aduh. Kalian nih kocak sekali ya. Pak Ansuari dari komplek atas. Halo, malam, malam. Nih ya yang mau join ya. Iya, kelasnya rusuh ya guys ya. Kalau dibikin edit, bisa edit semua langsung rusuh anjir. Woi, woi, woi. Eh, kalian hebat ya. Aku enggak ajarin apa-apa tapi kalian bisa utak-atik sendiri pakai tools-toolsnya. Pintar. Oke. Ini aku bakalan kasih waktu sekitar 5 menit lagi ya buat kalian coba-coba ya. Habis itu aku bakalan tutup akses ya kan, tutup akses untuk ngajarin materi selanjutnya. Nanti kalau misalnya udah, kalian aku buka lagi aksesnya, oke? Okay? Jangan 5 menit deh, kelamaan 3 menit, oke? Okay? 7.23 sekarang, berarti 7.26 aku bakalan tutup. Ini apa? Woi, astaga kejang-kejang lah dunia ini. Sekarang saya mengerti juga kata Hello World kenapa ini lebih banyak dipakai di setting profesional ya. Karena kalau misalnya dipakainya di kelas, ya anak-anak bocil kematian ini bakalan bikin mahakarya kayak gini yang ada anjir. Iya, ini bisa edit ya, bisa diedit-edit tuh fotonya. Ada apa namanya kerennya itu karena dia kayak Illustrator ya, dia vector based sebenarnya. Tapi ada buat edit gambar secara cepat gitu. Jadi naikin kontras, naikin brightness, exposure gitu ya. Tapi memang tidak secanggih Photoshop. Jadi kadang-kadang kita perlu pindahin file ke Photoshop dulu untuk diedit-edit. Bisa bikin jadi deep fried. Apa tuh deep fried? Woi, astaga, ini ada yang bikin pattern. Pinter ya, udah jadi guru. Wah, wah, Ichi pinter ya. Oke, Ichi ternyata master, benar ya. Saya percaya Ichi adalah master dari Figma ya. Iya, seangkatan bikin ginian digabung. Iya, jadi atau nggak kalian bisa bikin apa? Deep fried meme filter. Oh, gimana tuh? Aku harus Google dulu, Google deep fried. Oh, I know this. Bisa nggak ya? Can we do it? Can you do it? Ya. Yeah. Kayaknya nggak bisa deh. Ini kayak foto-foto bagus gitu. Woi, jangan dibawa pergi. Woi. Oh, atau bisa mungkin. Oh, bisa ya? Sepertinya ya. I don't know. Ya, yeah, di sini juga ada. Kayak di Photoshop ya, ada blending option ya. Kenapa? Ichi pas kuliah pasti duduk paling depan ya, sepertinya begitu ya. Oke. Satu menit lagi. Waktu untuk mengutak-atik ya, sebentar lagi akan saya tutup akses kalian. Oke, akan saya tutup akses kalian, oke? Oke, sudah ini apa? Ini kenapa jadi politik aja? Ini apa? Wey. Oke, sepertinya yang ini lagi asik ya. Jadi saya kasih 1 menit terakhir ya. 1 menit terakhir saya akan kasih. Ini semua meme lord beraksi ya guys ya. Luar biasa ya. Bahaya ya. Oke. Sedikit lagi, 1 menit lagi aku akan tutup nih. Beneran tutup ya, beneran aku tutup nih. Halo Fadil Ray, hai yang tadi di Twitter ya. Thank you, udah datang. Ano, selamat menikmati kelas hari ini. Ah, Yuryuta, apa tuh? Yang tepet. Oke, udah 27 ya, sorry, aku bikin. Aku tutup akses kalian ya, awas ya kalian ya, nggak bisa ya.
Can view only. Gak bisa. Saya tutup akses kalian. Apa kalian? Bisa apa kalian? Parah banget, buset. Aduh. Tunggu, ini kenapa ini ya? Zoomnya kegedean ya? Gimana caranya ya? Oh ini zoom. Oke, inilah hasil karya seni ya. Hasil karya seni penonton saya, tapi kenapa di sini ada cing-ceng hansi? Ya, kalian rasis sekali ya. Jadi, ini kenapa begini? Ini apa? Woi, nggak bisa ya, aku hapus semua nih. Ini yang ini aku hapus ya, biar nggak berat ya, oke. Saya hapus, kalian udah gak bisa. Kalian kembali ke stream. Kembali ke stream. Awas ya. Oke. Aku tadinya mau bahasa Inggris jadi gak jadi ya guys ya. Ini terlalu rusuh untuk di Inggris kan ya. Inggris tuh bahasa yang apa namanya? Elegante ya. Jadi gak bisa ya. Hai Ota. Sudah lama tidak bertemu sejak kita karaoke kemarin. Nah, ini kita lagi belajar aplikasi nih yang bisa berguna buat VTuber juga ya Ota ya. Jadi kalau misal Ota tertarik, Ota bisa stay tune ya. Sebentar lagi aku langsung masuk ke use case untuk VTuber. Oke, tenang. Jadi gimana nih, murid-muridnya sudah berkumpul lagi? Udah makan belum? Belum, aku makannya nanti malam sekitar jam 10-an. Oke guys, jadi kita lanjut ya guys ya. Sorry memotong kesenangan kalian ya dalam berkarya. Karena kalau enggak nanti kalian kelamaan. Oke, begini guys. Ya, jadi aku bakalan bikin enggak apa-apa deh di sini aja. Oke. Kalau kalian lihat di sebelah kiri atas ini, itu ada namanya page 1 ya. Page 1 ini kalau diklik, dia akan memunculkan panel page. Ya, jadi ini bukan cuman kayak Photoshop ya. Photoshop kan ada layer doang ya. Nah, di sini tuh ada page. Kalau di Photoshop kalian pakai grup. Benar enggak? Kalian kalau mau bikin thumbnail, kalian bikin 3 thumbnail, kalian bikin 3 grup. Nah, ini kalian tidak perlu pakai grup. Ya, ada namanya page. Ya. Jadi ini aku akan kasih nama karya seni badut lele, oke. Nah, sekarang aku akan bikin layer baru supaya page baru supaya tidak pusing, ya. Kita bikin jadi thumbnail namanya, oke? Ya. Nah, ini backgroundnya. Jadi kalau kamu masuk ke page baru terus kosong, di paling kanan tuh kalian ada namanya background ya. Background ini itu bisa kalian ganti jadi warna background supaya jadi nggak nyaru. Kalau putih kan nyaru ya, kalau misalnya agak abu-abu dikit kan lebih tidak nyaru. Atau kalian mau dark mode, kalian bisa jadiin warna hitam, jadi terserah. Kalau aku abu-abu aja. Halo Sitas. Halo. Itu biasanya kalau kita ini ya butuh perhatian, kita goyang-goyangin kursor ke dekat teman kita. Kenapa? Karena kita bisa menuju teman-teman kita. Ini kan kita ada banyak teman nih. Misal aku mau lihat Kak Syo lagi ngapain ya? Aku klik di sini, aku klik Kak Syo nih. Ting. Oh, dia masih di page ini gitu. Jadi kita bisa tahu teman kita tuh ngapain. Jadi kalau kalian kerja kelompok, teman kalian gak kerja, kalian bisa tahu tuh dia diem doang gitu kan. Dia bengong, nah. Langsung pecut. Tidak, kalau new document tuh kayak di sini ya. Kalau kita klik logo Figma, terus kita back to file. Nah, ini tuh kayak dokumen. Jadi ini satu dokumen, ini satu dokumen gitu ya. Jadi ini page bukan new document. Ini simply page di dalam satu dokumen. Oke? Nah, di dalam thumbnail aku akan mencoba membuat thumbnail VTuber ya. Dan ini bakalan sangat keren banget buat orang yang belum pernah pakai Figma. Menurut aku itu keren banget ya. Nah, sebentar ya. Aku bakalan memperkenalkan dulu si ininya ya, si interface-nya, oke? Di sini ada tools ya. Tadi anak-anak udah coba.
ada kursor ya kan, untuk move sama scale. Di sini ada frame. Slice ini jarang dipakai, lebih sering pakai frame. Terus ada kotak, garis segitiga bulat seperti biasa. Ya, kalian pasti ngerti. Oke, Ichi, thank you. Request thumbnail free talk. Bedanya page sama layer. Nah, kalau page ini kalau layer itu di dalam page. Jadi kalau kita pindah page, layernya tidak ikut. Ya, kalian lihat ya kalau di karya seni ini ada banyak layer kalian nih, ya kan? Nah, kalau misal aku pindah ke new page, itu tidak ada layer kalian kosong nih. Oke? Okay? Ya, tools-tools ini kalian ngerti lah ya, pen pensil, text, ya kan? Nah, ini komponen nanti akan diajarkan. Karena ini yang paling utama, kenapa orang pakai Figma? Karena komponen. Kalian tidak bisa menemukan ini di Photoshop. Kalau nggak salah, Photoshop baru ada, cuman menurutku agak membingungkan ya. Karena sistemnya, pokoknya... apa ya, sistemnya agak membingungkan sih menurut aku kalau di Photoshop ya. Nah, di sini bisa komen. Ya guys, kalau kamu klik ini, ya add comment. Jadi, di karya seni badut lele misalnya ya, aku ketik di sini ya. Aku klik comment tool, ya. Terus aku klik nih. Wah, karya yang sangat keren, ya kan? Kirim nih. Nah, di sebelah kanan, ini ada komennya. Jadi, kalian tuh bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Eh, tolong ya yang ini diganti. Eh, tolong yang ini belum benar gitu. Nah, benar. Kalau misalnya kalian cuman viewer, kalian nggak bisa edit. Tapi kalian bisa menambahkan komentar. Gitu. Kayak misalnya dari tim lain gitu ya, lihat dong gitu kan. Terus dia nggak bisa edit, tapi dia bisa tambahin komen. Eh, kayaknya di sini typo deh. Coba dibenerin, bisa kayak gitu. Bisa kasih masukan, oke? Okay? Nah, bisa balas-balas juga. Woi, bohong kamu. Oke, okay. Selamat makan Junya. Ya udah, balik ke thumbnail ya. Oke, okay. Ini aku bakalan memperkenalkan di sebelah kanan itu ada inspector ya. There is inspector here. Terus kalau misalnya kita mau bikin thumbnail, kita tuh bikinnya frame guys, frame ya, bikin frame. Nah, thumbnail YouTube berapa sih? 1920 kali 1080 ya, kalau nggak salah ya, bener nggak? Nah, jadi kalau di Photoshop itu kan kanvasnya segini doang, udah. Tapi kalau di Figma kalian tuh bisa bikin multiple 1920 kali 1080 ini. Jadi misal kalian bikin thumbnail untuk minggu ini, tinggal tulis aja week 1 ya. Ini aku gedein teksnya. Di sebelah kanan ada nih ukuran teksnya. Nah, gini, dah. Kalian bikin nih week 2. Nah, tinggal di select, di copy lagi. Nah, semudah itu guys. Jadi kalian tuh, yes, kayak di Adobe Illustrator, bener. Cuman Illustrator tidak ada page ya, dia ada page. Ya, kalau Illustrator ada simbol, di sini namanya komponen. Tapi bedanya Illustrator kalian nggak bisa bareng-bareng kayak gini, gitu. Kalian nggak bisa langsung kasih lihat ke orang lain untuk collaborate. Makanya tadi Hello World bilang kalau misalnya dipakainya di perusahaan, betul. Karena kalian bayangin satu perusahaan ada berapa orang, ya kan? Terus kalian juga bisa bikin ini jadi presentasi. Bayangin aja satu slide, ini slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima gitu. Kalau misalnya kalian malas bikin slide pakai Google Slide, kalian mau bikin yang keren, bisa pakai Figma. Ada aplikasi. Aku biasanya pakai aplikasi, aku download ya. Jadi kita bisa download dengan mengklik tombol Figma ini, terus kita download Get Desktop App. Ini bisa di-download. Tapi kalau kalian lagi keburu-buru banget, kalian bisa pakai browser. Karena dia cukup ringan ya. Dia cukup ringan. Oke. Sekarang, apa sih frame itu? Frame itu pokoknya sebuah kotak. Sebuah kotak di mana kalian bisa menaruh apapun. Di dalam frame bisa ada frame lagi, ya. Dalam frame bisa ada frame lagi. Misalnya kita kasih fill ya, color. Kita kasih warna lagi. Kita kasih warna jadi merah. Nah, ini frame. Di dalam frame bisa ada frame lagi.
ya, jadi kayak apa ya, frame tuh kayak maskingnya gitu lah ya. Misalnya aku mau bikin banner, nah aku bikin kayak gini, terus aku pakai gambar ya, misalnya gambar ini masukin deh ke dalam, wah gede banget gambarnya, kecilin. Nah karena dia di dalam frame, jadi dia otomatis kepotong. Kalian tahu nggak sih banner yang kayak ada kepotong sedikit gitu kan kalau bikin banner kan? Nah kayak gini, kalian tinggal pakai frame, dan frame tersebut kalian bisa tembusin si gambar ini dengan cara uncheck clip content ya, tuh tembus. Tapi kalau kita clip content alias kita potong, jadi dia tidak tembus. Yes, hi Bobby, terima kasih sudah tune in, thank you. Jadi ya aku mau menjelaskan bagaimana Figma itu bisa dipakai untuk VTuber. Jadi kalau kamu ada waktu luang, kamu bisa tune in, karena sebentar lagi aku bakalan ngejelasin ya gitu deh, untuk bikin buat VTuber. Cuman kayaknya Bobby kayaknya udah tahu ya, Bobby. Ya, seperti thumbnail YouTube, betul sekali. Kalian bisa bikin thumbnail gini gitu kan. Kalau kan warnanya pink ya. Nah, ini. Nah, aku bisa bikin kayak gitu, ya kan? Terus warnanya aku bisa ganti warna. Nah, kayak gini. Terus aku bisa bikin thumbnail. Hehehehe. Dan oh, amazingnya adalah kalian tidak perlu install font. Kalian tidak perlu install font. Kenapa? Karena Figma sudah terintegrasi dengan Google Font. Jadi font di sini aku nggak pernah install, tapi ada. Kenapa? Karena ini Google Font. Gratis guys, gratis. Iya benar, ini adalah layernya, betul sekali. Jadi di dalam frame 1, ini aku kasih nama lah ya, thumbnail week 1 ya. Di dalam sini aku bisa ganti nama. Ya, tinggal diklik dua kali, ya kan? Art, gitu. Ya, banyak banget. Ada Wingdings gak? Kak Sho ini angkatan lama ya? Ada ya guys ya, ada Wingdings ya. Wah, keren ya. Loh, kok Wingdingsnya gak berubah? Wah, gagal Wingdings. Kayaknya Wingdings ini bawaan Windows deh. Ya, bawaan Windows ya, bukan dari Google kayaknya. Kalau Google Phone apa ya biasanya ya? Playfair. Nah, ada juga ya. Google Phone ya, ada banyak banget nih. Jadi kalian tuh nggak perlu download font. Seindah itu, guys. Nah, bisa-bisa. Kalau font buatan sendiri, kalau nggak salah, harus di desktop deh kayaknya ya. Jadi kamu harus install ini di desktop ya. Dia bisa detect font kamu sendiri. Aku biasa pakai font sendiri kadang-kadang. Ya, Tamsi Roman. Ini mah di Windows juga ada ya. Tamsi Roman. Nah, ya, Tamsi Roman ada ya buat bikin skripsi ya. Tapi jangan bikin skripsi ya di sini ya. Bikinnya di Microsoft Word ya. Cuman buat font doang ya sebenarnya kalau desktop ya. Sisanya sama semua. Kalau Bobby nih pasti ngerti nih. Jadi ini cloud-based application ya guys namanya. Apa tuh kok cloud awan? Apa maksudnya awan? Jadi ini tuh aplikasinya di-host di server mereka guys. Jadi kalau kamu mau buka di tablet, buka di komputer temen, buka di luar negeri, buka di luar kota, bukan di laptopmu, ya kan? Itu bisa, dan file kamu akan selalu ada di sana. Ya. Skripsi apa dulu nih? Tergantung. Hai Risei, kabar baik. Kabar baik, Risei. Font favorit aku Mochi Pop One ya. Tuh, Mochi Pop One. Tapi kayaknya bisa deh guys. Kayaknya bisa deh guys. Dari apa? Bukan di desktop deh. Kayaknya di website pun dia bisa detect ini kita deh. Bisa detect font di ini kita deh. Coba ya, Axe. Iya, bisa. Siapa tadi? Faris, aku salah ya, Faris. Jadi kamu di desktop pun bisa tetap pakai font sendiri ya. Nggak perlu kamu install desktop, oke? Okay? Nah, di HP kayaknya paling interface-nya ya, paling agak susah ya. Karena kan kalau di HP kan bakalan jadi ini ya. Apa? Di HP kecil banget ya. Kayaknya belum optimize untuk HP sih. Dia bakalan jadi kayak gini. Mungkin. Tapi kalau untuk preview doang bisa ya. Preview sama bikin prototype tuh bisa.
Cuman kalau prototype kayaknya udah terlalu jauh ya. Aku mau bahas ini untuk VTuber dulu supaya kalian tuh lebih dapat esensinya gitu. Halo. Aku lemas. Butuh energi, Yur. Kamu tadi bukannya dari tempat Nei? Skripsi nikah kita, astaga. Tuh kan, boy. Oh ya, boy, tadi aku lihat ya tempatnya Nei ya. Oke. Okay. Nah, ini untuk thumbnail, oke? Okay? Aku bikin baru lagi untuk schedule ya. Nah, yang keren itu adalah yang di schedule nih. Bentar ya, aku bakalan copy file aku yang udah aku bikin untuk schedule-schedule aku selama ini. Nah, supaya kalian mengerti. Contoh ya, contoh schedule yang ini ya. Nah, jadi aku cara bikin schedule kayak gini guys. Nah, yang menarik adalah, bentar ya. Oke. Nah, guys, ini namanya komponen. Jadi komponen ini aku cuma bikin satu ya. Ada yang varian ada schedule-nya, ada varian yang istirahat. Oke. Okay? Sama ada varian yang sebelumnya. Ini aku udah enggak pakai lagi ya. Aku udah enggak pakai. Jadi ini kita buang aja. Ini kita punya varian ini dua. Ya kan? Nah, aku tuh cuma bikin dua ini. Lalu aku bisa mengganti dengan sesuka hati di sini. Contoh Raden Muhammad, thank you for subscribing. Nah guys, jadi semudah ini aku bikin schedule. Misalnya di sini aku mau stream ya di hari Minggu ya. Aku tinggal ganti ke schedule. Kling. Dah, terus tinggal ganti judulnya. Stream Figma. Nah, misalnya hari Kamis, Jumat, sama Senin, Selasa aku mau istirahat. Aku tinggal ganti istirahat. Nah, jadi software Figma ini bisa bikin semacam kayak variabel gitu ya. Gimana ya sebutnya? Variabel. Ya, komponen. Jadi ini tuh sebenarnya adalah kumpulan si komponen-komponen ini. Aku gabung. Gitu. Nah, kayak gini. Ya, variabel ya. Twing 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 twing. Gak aku ganti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, terus yang Sabtu Minggunya aku tinggal ganti jadi warna pink. Nah, udah deh. Berarti aku mau stream hari Selasa, Rabu, Kamis. Tinggal diganti jadi schedule. Nah, terus diganti. Apa gitu ya. Popo. Hehehe. Minum. Oke, yuk kita minum. Yes. Nah, si manusia-manusia ini, manusia. Hal-hal ini kita bisa kita gabungin, ya kan? Kita gabungin. Caranya apa? Kita gabungin ya frame selection. Aku sukanya pakai frame, gak pakai grup. Karena ini agak susah dijelaskan sih, tapi intinya sama aja sih, kayak nge-grouping bareng ya, grouping bareng. Habis itu, ini aku jadiin komponen lagi.
Ya, aku jadiin komponen ya. Nah, kalau dijadiin komponen, dia warnanya ungu. Sekarang aku pindahin komponen ini ke sebelahnya. Oke? Nah, sekarang kalau kalian lihat, aku ganti yang di sebelah kiri. Sebelah kanan pun ikut keganti. Hai, 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 you say? Framing orang lain. Frame, ya bedanya frame sama grup itu kayak yang tadi ya, frame itu bisa nge-clip kayak gitu ya. Nih, frame itu kalau si gambar ini aku masukin ke dalam frame, nah dia tuh bisa ke-clip gitu. Kita bisa kasih border, ya kan? Tapi kalau grup nggak bisa, guys. Nih ya, aku grup. Udah, grup tuh ya udah di grup doang tuh. Bisa dong. Aku baru tahu. What? No. Wait. Oh, oke. Okay. Kalau grup dikasih stroke ya, dua-duanya bakal kayak kena stroke gitu karena ini grup. Kalau frame tuh frame-nya doang yang kena stroke, gimana ya? Ini gurunya bingung jelasinnya. Kayak gitu deh. Nanti kalau udah sering pakai baru ngerti. Tapi ini kan cuman sharing aja ya, sharing software yang aku pakai gitu. Halo Kielo, sorry Kielo, message kamu ke pendam. Anggi lo, viewer baru, kamu kamu bohong. Oke. Ya, jadi kita akan recreate ini ya, recreate thumbnail ini ya. Abis itu, I think that's it. So, I'm going to recreate my schedule below. Ya, pertama-tama, bikin frame 1920x1080. Oke. Okay. Kita lihat frame ini memiliki rectangle ya. Jadi aku akan bikin rectangle. Ya, full rectangle dengan warna yang transparan. Kenapa transparan? Karena aku mau masukin ini art-artnya di belakangnya, jadi aku bikin transparan. Terus aku bikin stroke-nya yang tebal. Yap, betul sekali. Frame, group, komponen. Iya, basically itu. Sisanya mirip Photoshop. Ya, sisanya mirip Illustrator. Nah, tinggal stroke-nya aku kasih warna, sih, warna pink. Ya. Tapi bisa juga kamu mau bikin gradien di sini ya, bisa bikin gradien, bisa ada layer multiply, apa sih namanya, blending option di sini ya, tapi aku nggak pakai ya, karena aku cuma mau kasih warna back, apa, warna border doang. Bisa kita kasih nama kalau mau ya, border. Ini kita kecil-kecilin aja ya, biar nggak bingung. Sebenarnya aku jarang sih kecil-kecilin, aku jarang lihat layer kecuali aku mau pindahin sesuatu ke dalam sini baru aku lihat. Biasanya aku jarang lihat layer panel ini. Mirip, iya mirip. Cuman kamu bisa bikin ini, resize. Kamu bisa bikin per kotak-kotak gini. Kalau Photoshop kan kamu nggak bisa. Photoshop kan cuman satu ini doang gitu. Kalau ini kamu bisa bikin banyak. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin thumbnail, kamu bisa bikin kayak gini. Week 1, week 2, week 3, gitu. Dan satu file ini doang. Terus misalnya nih, aku kan, oh kalau gratis cuman 3 page ya limitnya ya. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya kamu mau benar-benar gratis dan page-nya banyak bisa. Tapi kalian nggak pakai tim mode karena kan saat ini aku lagi coba nge-share ke teman-teman kan. Banyak yang pakai. Jadi kayak cuma bisa 3 halaman maksimal. Tapi kalau kamu sendirian doang alias nggak bareng-bareng sama anak-anak ini, itu bisa banget lebih dari 3 page harusnya. Oke. Halo new, welcome back. Ini apa Yuri? Hai. Liesel, ini adalah software desain. Jadi kamu bisa bikin thumbnail dengan sangat mudah. Ya, tadi aku udah demonstrasi ini. Misalnya
hari Jumat aku mau ada jadwal, aku bisa langsung ganti. Terus hari Sabtu Minggu ada jadwal, aku bisa langsung ganti. Selasa aku mau istirahat, aku langsung ganti istirahat. Tuh, waktunya langsung strict, ya kan? Gitu. Betul sekali, jadi Figma itu ada Photoshop dengan fitur frame, grup, komponen, dan bonusnya bisa ngerusuh ya. Makanya ada karya seni badut-badut lele ya. Ini karya seninya mereka semua nih yang tadi ya. Sudah saya limit aksesnya, kalau nggak ribut. Oke, kita lanjut ke schedule. Jadi mau bikin schedule ya. Aku mau mencontoh schedule yang sudah aku buat ya. Aku bikin rectangle, oke? Okay? Kita namain ini schedule landscape week 3 misalnya ya. Anjas. Yoi, pro dong saya. Kakak jangan main-main sama aku. Mana udah ini belum? Udah cek wishlist ini Steam. Iya, jadi Lisel kamu bisa bikin schedule enak nih ganti-gantinya. Nanti tinggal diklik ya kan. Tinggal kamu ekspor tuh. Gitu. Tuh, tinggal diekspor langsung jadi image ya kan. Terus aku bisa bikin schedule yang buat kotak juga kalau buat community ya kan. Dan ini kiri dan kanan sama loh, Lisel. Jadi aku ganti di sebelah kiri, yang sebelah kanan keganti tuh. Jadi kalau kamu ada revisi cepet. Oke, guys. Jadi gampang ya handle viewers dengan fetish schedule. Iya, contohnya seperti pala terong ya kan, pala terong, terus ada Fermi ya kan, dikit-dikit schedule, schedule. Benar-benar udah kayak manager ya. Dia udah kayak manager aku ya. Le, schedule. Le, jangan lupa schedule. Oke. Lanjut. Nah, jadi untuk hal ini yang agak miring-miring ini, kita bisa menggunakan rectangle dengan berwarna. Oh, ini sama ya, shortcutnya bisa pencet I. Nah, dia akan keluar eyedropper. Tuh. Cepet hire gue jadi manager lu. Boleh asal kamu bisa gak toxic selama sebulan. Hayo. Oke, jadi kita bikin jajar genjang ini ya. Jajar genjang ini kalau di double click, dia akan keluar titik-titik. Nah, titik-titik ini kita bisa geser sedikit mang ke kanan. Nah, jadilah jajar genjang. Syaratnya ribet gak jadi? Toxic sebulan langsung mati. Terong hidupnya dengan toxic ya, terong. Wow, ngetoxic bukan ngetoxic satu bulan, ayo. Tidak toxic selama satu bulan. Tidak toxic ya. Oke, ya, setelah kita bikin jajar genjang, kita bikin ini ya, komponen apa namanya? Si kotak ini ya, kotak. Cara kita bikin rectangle lagi ya, pakai rectangle atau pencet huruf R di keyboard, oke? Okay? Nah, bikin rectangle. Terus nah, di sini kita bisa dengan mudah ya, guys. Di kanan atas ini ada corner radius. Ini aku close aja ya. Nah. Corner radiusnya berapa ya? 100 ya. Karena dia benar-benar rounded. Ya kan? Nah, kalau kalian hover di sini, kalian juga bisa sliding. Di slide gitu loh. Tuh. Bisa di slide gitu ya kalau mau kira-kira, tapi biasanya aku udah tahu sih kalau segini pasti 100 gitu. Biar ujung-ujungnya langsung kayak lonjong. Oh, betul. Ini Faris pertanyaan bagus banget ya. Kayak Faris desainer ya, hebat-hebat. Oke. Nah, di frame ini, kalian kalau klik frame, di kanan ini ada ukuran-ukuran yang populer. Ya, ada font, ya kan? Ada tablet, ada desktop, presentasi, kan? Sosial media ya. Kalau kamu mau bikin Instagram post, itu dia kasih 1080x1080 ya. Jadi kamu tinggal klik aja langsung kebuka si frame untuk bikin Instagram post. Jadi kalau kalian memanage seorang VTuber misalnya, terus kalian harus bikin YouTube, harus bikin Instagram ya, kalian bisa dari frame ini. Ya kan? Mana ya, ada YouTube gak ya? Watch, animal, watch, tablet, phone, desktop. Biasanya presentasi sih kalau yang YouTube itu ya. Yang 1920x1080 ya.
Oke, ada paper juga ya kan? Ya. Nokia ya, Nokia mohon maaf ya Nokia. Nokia itu zaman Jurassic Park ya. Jurassic Park lagi, zaman Jurassic ya. Enggak ada ya di sini ya. Mohon maaf ya, font di sini hanya font ini ya. Font yang terbaru. Nah, Android yang small, yang paling jadul nih Android small. Ya, mirip Canva ya. Cuman kalau di sini dia lebih bebas. Kalau Canva kamu udah ada banyak template ya. Sebenarnya Canva sangat berguna untuk yang benar-benar baru banget. Kalau misalnya si Figma ini kamu bisa bikin komponen-komponen itu, nanti aku jelasin ya. Oke. Lanjut, aku bikin ini ya. Oke. Kita bikin teksnya apa ya? Aku copy paste aja ya kalau teks ya, males. Kalian udah tau lah ya. Nah, ini teksnya ya. Nah, ini di sini yang kerennya dari Figma ya guys ya. Biasanya kalian bikin Photoshop ya kan. Kalau misalnya ini kita gini lah, June week 5. Terus ada July week 1. Ini kan karena perbatasan minggu ya. Ini kan panjang guys. Ya kan. Ini kayak Faris tertarik di Faris nih ya. Ini buat Faris nih ya. Jadi kamu tuh harus geser ke kanan, ya gak sih Faris? Jadi kalau kamu tiap ganti teks, kamu harus geser ininya. Ya. Schedule. Tenang, schedule minggu depan udah ada ya. Aku udah buat ya. Ini minggu ini agak lambat karena ini aja. Karena aku tadinya mau main Elden Ring sebenarnya. Cuman ada technical difficulty, jadi aku gak bisa main dulu. Jadi aku langsung mikirin jadwal yang apa? Yang kira-kira bisa gitu. Makanya jadi agak lama ya. Ligma. Apa itu Ligma? Halo Mama Mia. Hey Nancher, yo, how is it going? Yo, what's up? Formatnya vector ya. Vector dan and you can export it as vector and as. Halo? Apakah internet saya memble? Apakah kalian bisa dengar aku? Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau bikin ya Kak Norumi, ini kita bisa langsung klik ya kan. Kita bisa export ya di kanan bawah. Export ini kita bisa export dikali 2, dikali 3 dan segala macam. Formatnya bisa diganti jadi PNG, JPEG, SVG atau PDF ya. Jadi sebenarnya dasarnya sebenarnya vektor ya. Dasarnya sebenarnya vektor. Oke. Vektor dan kayak raster bisa digabung. Nah nih, Faris nih ya. Jadi ada cara supaya kalau kita ketiknya panjang, dia otomatis ngikutin. Jadi kita nggak perlu geser-geser kayak orang dodol ya. Hai Fajar. Thank you. Semoga kamu betah ya. Format HDD beda lagi. Ya. Ini orang ngelawak dalam mencari ini ya, kesempatan atau kesempitan untuk ngelawak ya, luar biasa. Formatnya tunggu. Ini kenapa internet aku aneh? Ini dodol. Maaf ya bebek. Aku cuma bercanda kok bebek ya. Oke, gini guys, jadi caranya ya. Buffer ya? Kenapa buffer ya? Bentar ya. Kenapa? Iya, tadi kayaknya sekiranya 2-3 kali buffer. Aku juga bingung sih kenapa buffer. Soalnya aku udah pakai ethernet loh. Ini udah canggih banget loh ini. Super. Oke. Alright. Oke, let's go back ya. Let's go back. Rasa bodoh. Aduh, sabar ya. Aduh, maaf, aku cuma bercanda, guys. Tidak ada yang dodol sih. Kalian hanya belum mengerti dan belum mengetahui, oke? Hai Tante Lele, halo Hardian. Semoga betah ya ente ya.
Kali-kali bisa berguna untuk kehidupan ya ilmu ini ya. Jadi kalian caranya adalah tinggal klik si teks ini. Terus kamu pencet shift, klik lagi si backgroundnya. Jadi barengan nih, ya kan? Udah barengan nih ya. Lalu kalau udah, ya kalian pencet Figma icon, object, add auto layout. Jadi ini yang paling keren dari Figma adalah auto layout, guys. Jadi selain komponen ada lagi auto layout. Dua ini yang sama kolaborasi tadi. Jadi ini yang menurut aku GG banget ya, GG gimang. Kelas intro to UI UX tool ya. Jadi Kimi kalau misalnya mau bikin thumbnail sama bikin schedule bisa menggunakan Figma ya. Gampang, gratis, di browser bisa, ringan, terus cepet, oke? Okay? Wah mantap ya, aku kayak sales ya, aku harusnya dapet persenan nih dari Figma ya. Oke, kita klik add auto layout atau shift A ya, shortcutnya. Aku sudah hafal, jadi aku biasanya shift A. Ya kan? Bentar, ini ada kesalahan teknis, tunggu. Ini shift A, lo. Oke, salah. Oke, gini guys, aku salah. Jadi kita tidak boleh pakai rectangle ya. Maaf, mau lupa aku. Jadi jangan pakai rectangle ya, pakainya frame. Sorry, lupa guys, lupa. Ya, kita jangan pakai rectangle tapi pakai frame. Ya, dengan cara yang sama kita warnain coklat, ya kan? Kita kasih warna coklat. Kita kasih roundednya 100, ya kan? Terus kita send to back. Nah, sorry, jangan pakai rectangle ya, sesat. Jadi pakainya frame ya. Kalian lihat ya ini, frame, oke? Okay? Frame. Nah, jadi kita select si teksnya. Select frame-nya. Abis itu kita auto layout. Berasa lagi nonton iklan sponsor. Aku lagi kalem. Oke. Okay. Bagus ya. Jangan ingatin aku ya. Kalian kamu udah janji mau non-toxic ya 1 bulan biar bisa jadi manajer aku, oke? Okay? Ya. Kita auto layout ya. Kenapa jadi begini lagi? Ini apa yang salah ya? Oke. Ini kok kayak sesat. Oke, sesat guys. Sesat lagi. Kira aku lupa. Bentar. Ini. Oke. Ini terakhir. Ini pasti bisa guys. Aku grogi soalnya sambil ngajar ya. Jadi agak grogi ya. Oke, aku udah tahu nih ya. Ini kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Oke, nggak usah diselek ya guys, nggak usah diselek. Ini kan teksnya nih, teksnya tinggal kalian masukin ke dalam framenya, ya, tuh, gini ya. Abis itu kalian auto layout, jadi lupa, ternyata nggak perlu diselek kan ya. Hiu makan tomat, makasih udah donat. Pisau kecil mentraktir 1 donat. Berasa pisau nonton kecil. Tutorial di Master Class atau ruang guru semangat kak. Di Master Class. Jadi master kelasnya disensor ya gara-gara ada kata yes. Thank you pisau kecil udah mampir ya. Jadi iya betul sekali ya, ini kayak ruang guru ya saya ya, tapi ruang gurunya gepeng. Gurunya gepeng ya. Yes, it's like a schedule design. True. Jadi ya, kita bikin frame, kita dandanin framenya. Teksnya kita masukin ke dalam frame ya. Jadi layer ini gunanya untuk masukin teks ke dalam frame atau apapun lah. Untuk pindah-pindahin gini. Nah ini aku kasih nama biar gak bingung ya. Schedule time frame ya namanya. Terus kita auto layout. Yang ini udah pasti bener nih guys, gak mungkin salah ya. Nah ini udah bener ya. Jadi kalau kita ngetik sepanjang apapun ya, dia akan ngikutin ya. Dia akan ngikutin ya, karena apa namanya auto layout, oke? June. Ya, aduh, mohon maaf ya, saya. Aku biasanya saking udah autopilot ya, agak lupa jadinya kalau dijelasin satu-satu ya. Sombong. Jadi di sebelah kanan kita bisa lihat ada auto layout ya. Nah, auto layout ini ada jarak dari kiri ke kanan. Ya, disebutnya padding. Jadi kalau si Bobby tadi tuh dia kan bisa coding tuh ya. Kalau orang yang bisa coding bisa ngerti nih ada padding ya. Padding kiri kanan,
paling atas bawah. Shift A, kemana kalele pergi kita ikut. Nah ini kita tambahin padding kiri kanan ya, biar gak gepeng, biar bagus ya kan. Nah kita tambahin berapa ya, 40 ya, atas bawahnya mungkin 28 ya. Bisa juga dengan menghover ini ya kan. Nah kita hover, langsung gedein padding kanan doang atau padding kiri doang ya. Nah, atau padding kiri kanan dengan menekan tombol Alt, oke? Okay? Gitu. Puding biar gak gepeng, gak kayak lele gepeng. Mentang-mentang kamu ini ya, buah, kamu buah tiga dimensi apa buah gepeng? Aku juga buah gepeng. Oke, okay. Nah jadi kita bisa tulis nih, June week terakhir ya kan? Sampai Juli week 1, yay! So easy peasy, right? Eh, terong buah apa sayur ya? Pokoknya buah ya? Nanti ada bentuk pantat. Tolong ya, di sini say so. Oke. Okay. Untuk teks, aku langsung copy paste karena aku malas ngetik ya. Langsung copy paste aja ya. Sebenernya gampang sih, kita buka sini ya, teks. Terus kita tik weekly schedule. Nah, di sebelah kanan kita tinggal ganti ukurannya, gitu. Oke? Okay? Yeah, yeah, I make this in Figma. I make the schedule. So, because I'm lazy. So, if I want to create two schedule at once, I can create one component, and then I change the info, and the info on the right will also change. You see? And if I want to rest for the whole week, nanti kenapa ya? Kenapa ya internetnya? Oke lah, aku juga nggak ngerti. Padahal aku udah pakai internet loh. Udah GG gimang sekali padahal. Alright. Yes, interesting. Yes, yes, yes. So, yeah. Okay. And then aku mau nambahin teks ini ya, art by Ali Ditisan ya. Kakek buyut yang kerja buat schedule sedih melihat ini jadi mudah banget. Yeah. It's so easy. Okay, now I want to put the logo, okay? Ini logo sebenarnya cuma di drag and drop doang kok dari ini ya, dari file explorer. Jadi aku copy paste aja sini ya kan. Nah untuk YouTube, kalian tahu tidak sih icon YouTube ini aku ngambil dari Figma, langsung bisa dapat. Baru kali ini menonton stream kalian jadi lebih pintar, yay! Memang aku tujuannya untuk memperpintar anak bangsa ya. Nah guys, jadi ya, kalau kita kembali ya, kita kembali ke files, kita bisa ke community guys kan. Di community ini banyak banget plugin, banyak banget gratisan dari komunitas, button lah, design system lah. Ini kalau yang ngerjanya UI UX ya mungkin baru paham. Kalau kita sebagai kreatif yang ke arah graphic design mungkin gak terlalu ngaruh ya ini ya. Mungkin kita bisa cari kayak poster gitu ya, poster misalnya ya. Ya ada yang bikin poster tuh, gratis semua nih. Orang share, kamu bisa ganti-ganti gitu kan. Apalagi ya YouTube thumbnail misalnya, YouTube cover ya, ada yang bikin tuh. Aku tim kreatif. Tim kreatif bukan ya? Bukan ya, aku bukan tim kreatif ya. Kalau tim kreatif pakainya Canva, guys. Tim kreatif pakainya Canva ya. Bikin poster how. Aduh, kenapa ya stream aku kayak begini dah? Aku waktu lihat insiden poster Huawei itu, aku langsung inget Fermi ya, astaga. Kakek
buyutku bikinnya di Paint Windows XP cuma bisa undo 20 kali. Iya. Bentar ya guys ya, kita coba. Kita coba speed test ya. Kenapa ya? Jangan speed test ya. Kalau speed test nanti keambil semua ya buat speed testnya. Aku udah pakai LAN ini, makanya aku bingung. Malah ngedrop. Kemarin kayaknya nggak pakai LAN, nggak ngedrop. Tapi main gamenya nge-lag. Kalau nggak salah. Kabelnya KW kali, Kak. Iya ya, jangan-jangan ya. Coba aku nyalain CMD. Oke. Ini kayaknya ada sesuatu deh. Soalnya di sini enggak sama sekali enggak nge-spike. Iya, makanya. Coba aku tutup aplikasi ya. Coba ya, ngaruh gak ya? Tutup Discord gitu kan. Soalnya iya, aku tutup Discord ya. Soalnya ada message kan dari si Terong. Nah, itu kayaknya itu yang bikin nge-lag gak sih? Si Terong tuh DM-DM gitu kan. Ya coba free talk tau-tau lancar. Asal jangan tutup usia. Kok gue sih? Canda ya Terong, canda. Canda Terong, jangan marah. Just kidding, oke? Okay? Minum dulu. Terong ngambek. Rong jangan dikit-dikit ngambek lah Rong, nanti jomblo. Canda, canda Terong. Terong canda, jangan marah. Ya, oke. Jadi di community ini ya, aku install plugin. Ya, semoga lancar ya guys ya. Jadi aku install plugin guys. Ini untuk Faris ya, Faris ya. Ini saya sangat senang ya, saya punya murid yang sangat aktif seperti Faris ya. Luar biasa Faris. Walau sekarang ini tetap semangat ya. Jadi saya akan mengeluarkan kesedihan saya besok di karaoke stream sedih ya. Besok tidak akan ada butiran daki ya. Karena setiap nyanyi saya tidak akan membaca chat, terutama chatnya Fermi, oke? Plugins, yes, plugins nature. Yeah, okay, I want to talk in English, guys. I want to practice my English, okay? Okay, guys. Okay, Terong, later we will talk, yeah, about the Streamlabs, okay? You need to guide me, okay? Thank you, my manager. Ikuze! Okay, so, yes, Ninja, we have plugins in Figma. We can go to plugins. So, okay guys, I want to close the Streamlabs, okay, and then I will go back. I will end stream, and then I'll go back, okay? Cek, 1, 2, 3, oke.
Aman? Mantap. Kemana nih domba-domba badut-badut saya? Jangan pergi. Oke, sip. Nice. Thank you. Oke, let's go back to Figma. Alright. Okay, so guys. So, last time I was talking about icons. So, if I click icon, I type icon, and then I go to plugins, we can see all the plugins that can be used to put icons. But the best one is this Iconify, okay? Kacamatanya pengennya sih merek Dior, Dior. Tapi sayangnya ini belinya Ben Ray. Ben Ray di pinggir jalan ya. Sampai enggak ada lensanya, guys. Cuman frame-nya doang. Enggak deh, ada lensanya ya. Ada kacanya tapi enggak ada minusnya. Cuman buat pajangan. Thank you. Plug in baby. Keren, keren, keren. Kasho punya selera ya, mantap. Oke. Okay. So guys, the best plugin for icon is Iconify. Why? Because the icons are open. The icons are open source, so you can use it without crediting. Because it can be mendokusa to credit every icons that you're using, right? So it's just using stock icons, okay? Okay, so I install Iconify, yeah? I click run. Okay. What is this? Okay, just close, yeah? Okay, so sorry, but okay. Tunggu, kenapa begini ya? Gurunya bingung guys, kenapa begini ya? Nah. Icon duck. Emang ada icon duck? Gak ada woy. Oh ada mah. Virtual duck. Ada icon duck ya. Oke, okay, icon duck. Icon, aku bingung kenapa try out ya. Oh, oke, okay, ngerti ya. Jadi gini guys, oke, okay, aku ini. Sorry guys, ini Figma udah berubah ya. Figma berubah. Jadi kalau kamu buka ke plugin, dia tuh ada mencoba. Jadi sebelum kamu install pluginnya, kamu bisa coba dulu. You can try before you install, so you know that this plugin is the one that you're looking for. Okay? Yes. Yes, icons are small and then you need to credit it. The credit is too big. The credit is bigger than the icon. Okay, you click try it out, yeah? So you can try the plugin here. Okay, if you click run, you can try. Nah, for this example, I want to put the YouTube icon, okay? I just search for YouTube and then I will make it smaller because it's too big. Yeah, okay. And then you can find so many YouTube icons that you can use for free. Yeah. And then you can just click one YouTube icon that you like and then you can just drop to the left. Okay? Bro, where's the icon? Oh, there it is. Yep, this is the icon. You can use this for free. That's easy, right? Okay. So, I close. Why? Because it's just trial. So, I want to install, yeah? So, I click try it out. And then I click here to install the plugin, okay? I install the plugin. Yes. And then, because I already installed the icon plugin,
Oke. Kenapa ya? Apa salah dan dosaku? Apa salah dan dosaku sayang? Aku lagi stream kok buffer terus. Tell me why. Ain't nothing but a fruit cake. Ntar aku keluarin chattingan kalian dulu. Tunggu. Biar aku bisa bacanya cepat. Pop up chat. Yes, internet so dumb. Oke, kalau kamu mau somasi bisa banget ya. Saya pakai Republik saya. Saya pakai Republik saya ya untuk internetnya. Oke, so yeah. Then we can go back to Uriel Celestine here. We can go back to our file, which is the untitled, yeah. Okay, I will rename the file so that it's not untitled because it's ugly. I will rename thumbnails, yay! Or thumbnails and schedule, okay? Yeah. Okay, now go back to schedule. Because I want to create this text and add a YouTube icon, I can just click ;// and a smart, I don't know what is this called, like a smart launcher will appear. Yeah, you can click apa ya shortcut ya? Shortcutnya di mana ya? Oh, plugins. Okay, actually I forget. I just remember. The shortcut is ;/, okay? You click ;/ and you can enter, yeah, suggestion bar or action bar. Yes, it's action bar. Oh, in Minecraft, if you want to action, to do action, you type ;, right? I don't know, maybe like kick somebody. Just remember the ;. You click ;/, okay? And then I can open the Iconify. And then the Iconify will appear. I can just add a YouTube icon here. Whoa, so big. It's okay. You can resize the size of the icon on the top right to maybe 32. Yep. There they are. Okay, seems like it's not 32, it's like, oh, 64, okay. Change it to 64, yes. And then just change the color to red. Oops. Oh, this. Okay, in the selection color, you can change to red. Okay. And then you can drag and drop. Here. Yay! That's the YouTube icon! So easy, peasy, right? Okay, so I want to make the jarak, apa ya jaraknya? The range, apa sih? Jarak, ya gitulah ya. The range between the icon, yes, the range between the icon and the text, I want to make it maybe 24. So I can click this and click the icon and then shift A again to make an auto layout, or you can just click the plus sign here for auto layout, and then it will become auto layout. And you can arrange the range here to 24. Okay, so yeah, here the cool thing with auto layout is that you can add more things. Yeah, you can add more things to the right with the same range. Yeah, space. Yeah, you with the same spacing. Space. Yes. Betul. Yeah, you can change the space so that it's the same, and you can
copy and paste it to the bottom, and you can select both of the items and make another auto layout and change the spacing again. So if I have 4 lines here, you can change it freely. Wow! Yes, auto layout make it easy. Yes, actually people are creating chaos here. They are putting this John Cena images, what? And Yagwa is like this. So Ninja, this is collaboration. Oh yeah, Ichimas can edit, yeah, Ichimas. Every time it's loading, I will stop, yeah. Every time it's loading, buffering, I will stop. I'm sorry, guys, I'm so sorry. Later, I will fix this issue with my manager, with Taerong, okay? Yes, you can join, of course, okay? I can copy the link, yeah? I'll paste it to you here. Ninja, you can request to edit, yeah? Okay. So you guys can do collaboratively, okay? Okay, go back to schedule with auto layout. That is very nice. I will just remove, yeah? I'll just remove. Okay, now for some Twitter, yeah? I just duplicate as usual, and then I will change this icon to Twitter icon. So I'll do the same. I find the icon from Iconify. I search Twitter. And I'll try to look at the cutest word. I don't know. Everything seems to look the same. Maybe this, yeah. No. Okay, whatever. Yeah. Okay, this. Okay, this is a tier. I'll change it to 64 in size. And I need the Twitter color. Yep. And my Twitter handle. Oops. Okay. I can just move the Twitter here. Wow, how cool is that? And the Twitter might be too big, so I want to resize the Twitter part. And if you realize that we have 2 box here, okay? The outside box and the inner box. So the outside is in the form of frame, ya. Jadi bentuknya frame. Frame ini tuh buat bounding box doang. Kamu bayangin kalau kamu nge-resize vector iconnya, itu tuh nggak jelas, 52 lah kali 42, ya kan, nggak jelas. Jadi kalian tuh pakai bounding boxnya supaya jelas. Ini tuh 64 kali 64. Karena ya, jadi icon ini ada bounding boxnya, ya. Bounding box, oke? Okay? Because if you resize the icon, bayangin ya, kalian punya icon YouTube ukurannya 56x39, icon Twitter ukuran 52x42, beda-beda. Tapi kalau kalian pakai bounding box, semua icon ini seakan-akan ukurannya sama-sama 64 gitu. Paham? Nice. Oke. Okay. Oke, okay. Bounding biar bondage, ya. Ini agak melenceng, ya. Kasih melenceng, ya. Bondage, ya. Okay, so I just changed this handle to blue color, ya. Yeah? Okay, that's it for the icon. Oh, so easy. Iya ya, aku kalau tes gituan, aku bukan S atau bukan M, ya. Aku biasa-biasa saja, ya. Okay. Now, for the background.
of the box here, okay? Bukan box apa? Thumbnail, okay? Okay, I just click on the frame, okay, and then I copy the fill color here. I use it for this frame, yeah. Jadi cara select frame itu, how to select the frame? You just select the name, yeah. Select the name, and you can select the frame, and then you change the fill color to the one up there. Alright, so the color is there, yay! And now I can copy and paste the images, yeah, images. Okay, so this image, I can drag and drop and put it here, yeah. And I want it to be below the rectangle. What should I do? I right click and I send to back. Yay! It's done! Oh iya, ini juga bisa ya di auto layout ya. Ini. Nah. Bisa jadi auto layout tuh. Tuh ya. Nah, gambar ini juga bisa dicilin sedikit-sedikit. Okay, nah sekarang komponen ya. Oh, mirror, yes, you can mirror. Right click and flip horizontal ya. Okay, can mirror. Can mirror vertical. Okay, now to the most interesting part, to create this component, okay? First, yeah, first, I create a frame, okay? And I color it with the... backflip! Gak ada kan, show ya, backflip. Eh, bisa ya sebenarnya ya. Cung! Eh, tuh. Cung, ya, cung. Okay. So now I will create a frame with the brown color and have the corner radius to 50 or 100, up to you. And then I will have a frame as well for the content of the text, yeah. With the very light pink color in the same height. Yep. And then I will put a text. Free talk. Not free talk. Tunggu. Karena aku mau buat sebuah apa namanya ini? Komponen, makanya aku bikinnya namanya yang agak universal ya. Jangan nama streamnya jadi kayak ini server YouTube gak sih yang lagi kayak gini? Enggak ya? Apa aku doang? Sedih banget dah. Water stream. Ya, kalau warna sebenarnya kita tinggal ini sih. Kayak warnanya aku ambil dari sini misalnya ya, dari sini. Terus nanti tinggal geser-geser doang gitu kan. Geser-geser kira-kira mau apa ya warnanya gitu. Jangan berkecil hati anak muda. Baiklah. Oke, udah ya. Sama frame ini kan ada, kalian lihat ya, ada sedikit ada sedikit corner radius ya. Ada 8 corner radiusnya, agak rounded dikit ya. Jadi aku kasih 8. Ya.
Terus aku bikin di sini day gitu ya. Nah, kalau udah, oke, jadi pertama-tama kita jadiin si stream name sama kotak ini, jadiin auto layout dulu. Kenapa? Supaya kalau misalnya stream name-nya panjang, dia bisa ngikut. Makanya dia butuh auto layout. Nah, caranya tadi kayak tadi, tinggal klik satu frame ini, auto layout, jadi deh. Streaming line enggak ya? Aduh, iya nih, aku nggak tahu kenapa. Ya udahlah. Anggaplah stream ini sebagai latihan kesabaran ya bagi kalian para domba-domba, tau gak sih? Kita itu harus sabar dalam hidup ya. Karena dalam hidup tuh banyak cobaan. Nah, dengan berada di sini tuh kalian berlatih untuk bersabar ya. Jangan menyerah. Hai Faris Ibnu, kita punya dua Faris di sini ya. Ada Faris Rashid dan Faris Ibnu. Hai kamu, hai juga. Tuh, harus sabar dalam menghadapi cobaan ya. Cobaan terbesar saya adalah saya udah beli kabel LAN ya kan, harganya lumayan bikin manyun 20 meter tapi nge-lag. DC-DC, emosi enggak? Emosi jiwa saya tuh. Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kekuatan newbie. Nggak berlaku kalau kamu main Valorant bareng sama Terong dan Anyu ya, nggak berlaku ya, mohon maaf. Ini kenapa jadi free talk anjir? 20 meter, iya 20 meter buat muterin satu rumah ya. Karena aku kamarnya jauh guys, jadi aku butuh kabelnya 20 meter. Weh, jangan jadi ini free talk weh. Aku udah sensei mode on banget nih. Ya. Oke. Okay. Sudah jadi auto layout, saya akan memberikan padding kiri dan kanan ya. Padding kiri dan kanan agar terlihat balance ya kiri dan kanannya ya. Saya akan kasih padding kiri sebanyak 24 pixel dan padding atas sebanyak 16 pixel ya, saudara-saudara. Mungkin juga ya, Yoi Kecing ini, Yoi ini apa? Yoi Mia? Wah, ini fansnya Yoi Mia dan Kecing ya. Kok masih ada yang main Genshin ya guys? Eh jangan, nanti aku ditoksikin komunitas Genshin Indonesia, gawat ya, gak boleh. Ya oke. Okay. Nah, si Day ini sama si Frame ini kita jadiin auto layout juga. Ya kan? Tapi sebenernya gini. Kalau si hari ini kita jadiin auto layout, akan ada masalah. Kenapa masalahnya? Ya, jadiin auto layout ya. Aduh. Oke, kita jadiin auto layout nih. Misalnya atasnya kiri kanan 24, atas bawah 16 ya. Oke. Apa yang bikin jadi masalah? Kalau kita harinya panjang, huruf W itu kan panjang ya. Ukurannya jadi beda. Yang ini 108. Yang ini 110 ya. Itu akan masalah. Salah WWW. Ya kan? Tuh. Dia jadi panjang. Akhirnya apa? Kalau ininya aku auto layout juga jadi 24 gitu ya. Maka hari berikutnya jadi 24 juga. Jadinya nggak rata, guys. Inilah masalah. Jadi untuk hari kita tidak pakai auto layout ya. Untuk hari kita remove auto layoutnya, supaya ukurannya akan sama di semua hari ya. Nah, inilah kadang kita harus pakai ini ya. Agak pakai logika sedikit ya, meskipun lele agak-agak sengklek ya. Ya kita harus pakai logika sedikit ya. Betul. Betul, daripada auto layout kita bikin center. Betul sekali ya. Tutorial bikin jadwal, benar. Tutorial pakai Figma untuk membuat jadwal ya, karena kita di sini kan dunia pervituberan ya. Jadi mungkin akan lebih familiar kalau aku pakai contohnya schedule. Nah, kalau aku bikin contohnya aplikasi beneran nanti takutnya mabuk ya.
mengaku ya. Bukan mengaku ya. Aku memang sengklek. Gimana ya? Jadi bukan pengakuan ini ya. Sebuah kenyataan ya. Ya, betul. Ciri, tolongin aku bikin desain sistem. Oh, kamu baru pindah ya pasti ya. Makanya harus bikin desain sistem ya. Baru pindah kan bikin desain sistem. Waduh, mabok ya. Nanti kita bisa japri aja ya kalau soal desain sistem. Kamu nanti konsultasi sama aku, kamu mau bikin desain sistem untuk aplikasi seperti apa? Untuk website atau untuk mobile app ya? Karena kalau aplikasi keren juga sih bisa bikin desain sistem kayak tabel gitu loh, Valtea. Jadi tabelnya tuh bisa dibikin jadi desain sistem lah. Keren dah pokoknya. Iya, kalau tutorialnya aplikasi beneran, kita abis ini bikin startup, guys. Itu langsung jadi tim ya, langsung sama Faris tadi itu ya. Faris, terus siapa nih? Si Yuki ya, si Virtual Duck. Kalau Kak Shoma nanti jadi ini aja ya, sesi akunting aja ya. Atau marketing ya, marketing. Ya, kalau desain web boleh ya, nanti mungkin next round ya, kalau ada Figma kelas selanjutnya, nanti bisa bikin buat bikin website ya. Nanti ada tutorial buat website. Interesting. Yes. Ya, Q&A gimana maksudnya? Oh, pertanyaan gitu yang bingung bikin website atau gimana? Aku sebenarnya dari dulu udah dikasih tahu sih suruh bikin Q&A, cuman sampai sekarang nggak jadi-jadi ya. Saya tuh cuman butuh manajer sebenarnya. Saya terlalu sengklek ya, sampai terlalu pusing di kehidupan. Aku butuh manajer, guys. Help me. Sengklek dan malas. Enggak, sumpah. Aku ya, ada benernya sih. Malas ada benernya sih. Makanya pakai komponen ya di Figma ya. Oke. Okay. Kita hapus ya. Kita cuma butuh dua elemen ini untuk membuat jadwal aku. Oh, sama jam. Oke, okay, jam. Kita bikin frame untuk jam ya. Jam ini juga kita center aja ya, enggak perlu auto layout. Kenapa? Karena jam itu juga macam-macam ya. Jam itu ada angka-angkanya gitu, bisa jadi pendek juga. Jadi makanya kita tentuin aja lebarnya langsung ya. Di sini aku pakai 135. Sebenarnya kalau ukuran di UI UX harusnya genap sih, guys. Jadi jangan ganjil kayak gitu ya. Jangan 135, tapi 136. Nah, taruh sini. Terus untuk teksnya aku copy paste karena aku malas. Karena aku malas. Yay. Nah, kita udah bikin si jamnya ya. Time. Kalau jam 12 berarti oke. Okay. Kurang panjang ya. Jadi dalam UI UX itu juga, guys, kita tuh harus berusaha untuk memikirkan worst case scenario ya, overthinking ya. Jadi overthinking tuh dibutuhkan ya ketika kita ngedesain ya. Kalau jamnya panjang gimana? Kalau, nah ini ya, let's say kalau misalnya stream name aku panjang gimana? Tuh. Kalau panjang gimana? Masa kelebihan gitu kan? Masa nabrak gambar? Nah, berarti kita harus pikirin tuh, guys, yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau kepanjangan gimana? Kalau kependekan gimana? Ya? Susah dimengerti? Halo Aditama! Genap is satisfying, betul ya. Jadi ini juga harus genap ya. Oke, 126, udah benar. Kalau auto layout kita nggak bisa ngatur ya, dia otomatis. Nih, oh jadinya 160, oke. Okay. Nah, lalu ya, ketiga elemen ini akan saya gaskan untuk di auto layout lagi ya, guys ya. Karena ini biar cantik ya, 16 gitu ya. 16. Oh, ternyata saya salah ya. Ini harusnya di luar ya. Sorry. Ini harusnya di dalam si kotak ya. Jadi, kita keluarkan nih, kita keluarkan. Kita masukkan dia ke dalam sini. Salah. Kita masukkan sama frame-nya ya, ke dalam sini. Nah, mantap. Ya, mantap. Nah, kalau mau rapi, aku mau bikin ini selebar. Ya ampun, koma nggak tuh. Ini jangan ditiru ya, koma nggak boleh ya. Nggak baik ya koma-koma gini ya. Harusnya ini 120 kek, 1020 kek, ya kan?
jangan koma-koma ya. Nah, pertama-tama kita akan bikin frame putih ya. Ya nih, aku lagi ngajarin Figma nih. What's the difference between UI and UX ya? UI itu user interface ya. Jadi user interface itu ada, kurang gede nih. Nah, user interface itu ada elements ya. UI elementsnya itu ada button, apalagi sidebar gitu ya, menu, text, link ya. Ini elemen user interface ya. Kalau user experience itu lebih abstrak. Jadi dari namanya aja udah experience, berarti experience si user dalam menggunakan aplikasi. Oke? Okay? Aplikasi dalam menggunakan interface tersebut, oke? Okay? Misalnya kita punya TV ya di rumah ya. Kalau yang punya TV smart TV ya, itu kan pasti ada user interface-nya dong. Saya di sini nih, ya kan? Ada Netflix. Ya, ada Netflix gitu kan. Terus ada apa lagi? HBO Go misalnya, ini jadi sponsor ini ya, sponsor sponsor apa, on demand ya. Nah, biasa di sini ada apa? Home, ya enggak sih? Home. Terus ada setting di kanan atas, ya enggak? Bug itu kalau misalnya udah jadi, udah di develop, terus kamu klik setting, keluarnya malah about. Nah, itu kan bug tuh, salah ya kan, kesalahan ya. Nah, itu baru bug ya namanya. Nah, UX ini Okay, so UX ya. UX itu lebih ke sini. Misalnya ya, ini sekalian cari iconify deh ya, untuk icon setting ya. Kita biasa bikin sketsa aplikasi gitu kan. Nah, ini iconnya gede amat tuh. Jadi 16 ya. Kekecilan ya, 32. Nah gini guys ya. Coy. Nah, ini setting nih. Nah, kalian bayangin ya, kalian bikin aplikasi, ya kan? Setting biasa di mana? Di kanan atas kan? Tapi kalian taruh setting di tengah gitu misalnya. Atau kalian taruh settingnya di bawah banget, harus scroll dulu sampai bawah. Nah, itu yang disebut user experience. Ya, apakah user kita bisa menggunakan TV, smart TV ini dengan mudah? Apakah menu-menunya dicarinya gampang gitu? Apakah kita ngeklik Netflix-nya bisa dengan mudah gitu? Kalau kita bikin tombolnya kecil banget. Ya, contoh kita bikin tombol Netflix-nya kecil banget segini. Ya kan? Jadi nggak bisa diklik dong. Nah, itu yang terdampak apa? User experience-nya. Nah, ya misalnya nih. Benar. Kasio benar ya. Setting ini harusnya diklik doang dong. Ya nggak sih? Biasanya kita klik gitu. Atau di tap gitu ya. Tapi kalau developernya iseng bikin si setting ini bisa diakses kalau di swipe, ya kan? Itu kan orang nggak tahu gitu loh. Nah, itu yang ke-affect adalah user experience-nya gitu. Akhirnya apa? Rating 1 di Play Store, ya kan? Saya mau klik setting tapi harus di swipe, saya tidak ngerti gitu. Akhirnya berdampak ke user experience yang buruk. Ya, jadi user experience itu lebih ke pengalaman user dalam menggunakan aplikasi. Wah, Faris. Thank you. Semoga ini ya, semoga apa namanya? Berguna ya. Okay, Ninjer, thank you. Okay. Yes, exactly, user segmentation. Kalau kalian tahu aplikasi MBCA ya, mobile banking ya. Sekarang kita cari mobile banking. Ini kenapa jadi free talk UX?
BCA ya, BCA saya promosiin juga ya nih ya. Ya guys ya. Keren nih guys. Mantap. Ini contoh klasik sih. Free talk berkedok course design. Ya guys, di desain BCA mobile yang tidak pernah diganti sama orang BCA ya. Dari dulu hingga sekarang dan selama-lamanya ya sepertinya ya. Masih satu Taufik ya, betul ya. Taufik sekarang lagi bersin kayaknya. Oke. Kenapa dia gak pernah ganti guys desainnya guys, dari dulu hingga sekarang ya, dan selama-lamanya? Karena pengguna BCA banyak orang tua guys, dan segmentasi usernya itu ada yang umur 40-50 ke atas ya. Sebenarnya BCA itu juga merilis aplikasi baru kok, namanya BCA M-Banking apa ya? Mew. Mana guys ya? BCA Mobile. Sumpah, gak terkenal apa yang gak masuk ke Google coy. Nah ini nih nih, My BCA, oke My BCA, lupa. Ya. Ini ya, My BCA ya. Astaga, kecil bener gambarnya. Kayak nih, My BCA, aduh. Beh. Ya udahlah, saya print screen aja ya. Nah. Sponsor. Gak bisa dicontek interface-nya My BCA saking gak ada yang pake. Enggak. Ini sebenarnya mereka udah rilis yang baru guys ya, My BCA ya. Cuman ini lihat deh, ini tuh terlalu modern. Nah orang tua tuh takut pakainya. Orang tua ya, gimana bilangnya, boomer. Boomer takut pakainya. Jadi kamu bayangin kalau bank-bank lain udah mulai maju ya kan, BCA tuh gak bisa move on. Karena ya hal ini, user segmentasi. Si usernya udah terbiasa pakai ini. Bisa gawat nanti kalau misalnya dia ganti tiba-tiba ya. Banyak komplain, usernya bingung. Belum banyak bug, kayak tadi Kasio bilang bug ya kan. Karena apa? Karena BCA ini sangat secure guys. Ini kenapa jadi obrolan? Ya gak apa-apa ya. Nah jadi BCA ini sangat secure ya guys ya. BCA itu kalian kalau pakai flash itu nggak bisa diisi di, nggak bisa diisi pakai Tokopedia ataupun aplikasi ya. Kenapa? Karena dia sangat secure. Dia cuma bisa diisi pakai EDC BCA. By the way, saya nggak kerja di BCA, disclaimer dulu ya. Ya, karena kalian udah terbiasa. Ya, padahal kalau di My BCA, ya kita ada namanya user flow ya. User flow nggak tuh? Ya, user flow nih, nama user flow ya. Ini jadi bahas UI UX yang beneran ya jadinya. Bukan thumbnail lagi nih, thumbnail lele. Gak apa-apa. Jadi user flow-nya itu kalau mau transfer di My BCA nih ya, buat Faris ya. Kita kalau transfer, flow transfer, user itu harus daftar rekening transfer, bener gak? Abis daftar rekening transfer ya, kita di sini bisa bikin user flow juga ya pakai Figma. Abis daftar rekening transfer, setelah rekeningnya terdaftar, baru dia bisa transfer. Coba, setiap kali kalian mau transfer, kalian harus daftar dulu. Kadang lupa, udah pencet transfer, iya belum didaftar. Akhirnya kamu keluar, balik lagi buat daftar. Ya. Aku kayak lagi di stand up user flow. Aduh maaf ya. Iya, flash ya. Flash tuh kalau nggak salah nggak bisa ya pakai NFC guys. Aku nggak tahu kalau sekarang udah bisa atau belum. Tapi setahu aku kartu flash ya. Bukan e-money ya. Kalau e-money kan punya Mandiri ya.
Kalau Imani bisa, tapi kalau Flash tau aku nggak bisa pakai NFC. Karena dia sistemnya lumayan secure. Jadi cuma bisa pakai EDC tau aku ya. Tapi kalau misal udah berubah, wow luar biasa ya. Karena ini pegawai BCA aja ya, pegawai BCA aja tuh nggak boleh pakai internet ya, nggak usah nggak boleh pakai internet, dia harus, pokoknya di sana nggak boleh buka internet deh, nggak boleh buka website di luar karena secure. Kalau misal kamu buka website dari luar kan bisa kemasukan virus atau apa, nah data nasabah itu bisa ini nanti takutnya ya bisa dihack lah atau gimana ya. Ya di kantornya lokal banget ya, nggak bisa pakai internet. Makanya itulah kalau kerja di bank harus secure ya. Aku nggak kerja di BCA guys. Aku nggak pernah kerja di BCA ya. Ini dari apa? Obrolan. Tuh si Valtea aja mengiyakan ya. Nah ini untuk transfer di MBCA ya. Nah kalau di My BCA untuk transfer, kamu bisa langsung transfer. Baru abis itu kamu daftarin rekeningnya. Nah ini kan flow yang sebenarnya kita cari kan. Lebih gampang, orang kan mikir langsung transfer dulu. Hasilnya kayak gitulah. Sebenarnya banyak flow yang sudah dipermudah di sini. Kamu bisa langsung, tuh bisa ada deposito lagi meskipun di sini buram ya. Ini deposito gitu loh. Kamu bisa lihat saldo langsung di sini. Tanpa kamu harus cek saldo dulu, M-info. Loh, secara UX ini lebih gampang loh. Secara UX ini lebih gampang. Tapi kenapa mereka nggak mau mengubah? Karena sudah terbentuk namanya behavior pattern ya. User behaviornya sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Ya kalau kamu mau berasumsi seperti itu sih silakan saja. Iya halo, saya dengan Yuriel, ada yang bisa dibantu? Iya sebelumnya saya boleh tahu nama bapak atau ibu? Nama bapak atau ibu ya? Kalau misalnya suaranya cewek pasti ibu ya? Iya sebelumnya dengan ibu siapa saya berbicara? Iya saya boleh disebutkan untuk nomor kartunya? Oke, back to ini ya. Ya, itulah ya guys ya. Jadi tadi kata Kak Shaw tentang market sama user segmentation ya. Ini salah satu contohnya ya. Si MyBCA ini digunakan oleh orang-orang yang lebih muda. Dan si MBCA ini untuk orang-orang yang mungkin lebih tua dan juga orang yang masih muda tapi agak gaptek. Jadi dia agak malas belajar atau kayak ya udahlah, aku pakai ini udah terbiasa juga, ngapain aku harus ganti gitu ya. Kelas intro VR, waduh. Kalau VR itu ranahnya cabe ya. VR tuh ranahnya cabe, guys. Oh, yes, benar. HP-nya spek low, benar-benar ya. Atau HP-nya mungkin HP-nya yang pakai yang masih layarnya kecil gitu ya. Jadi ini kan terlalu gede, guys. Mereka juga enggak butuh fitur-fitur kayak kurs mata uang atau apa ya. Thank you Faris. Ya, lihat ya, kalian semua harus jadi seperti Faris, jangan seperti Fermi ya. Malah ngerosting. Ya, Nokia ya, Nokia. Nokia masih ada enggak sih? Apa udah di discontinue ya? Nah, Nokia kayaknya udah enggak ada deh. Aku pakai oh shit. Aku pakai MBCA ya, guys. Kan tadi Ferry udah bilang, aku rada gaptek ya, jadi aku pakainya MBCA ya guys. Saya pakainya MBCA karena saya gaptek. Sama kayak Faris ya tadi ya, Faris agak apa? Udah terbiasa pakai yang ini jadi malas pakai yang ini. Enggak sih, sebenarnya gini. Sebenarnya aku mau pakai MyBCA ini, aku mau, tapi MyBCA ini belum ada fitur untuk masukin untuk login pakai biometrik. Kamu tahu biometrik? Ya, biometrik ini pakai
jempol guys ya, belum bisa login pakai jempol. Jadi kalau misal kamu masuk, kamu harus login pakai passwordmu ya, pakai password yang harus ada simbol, tau gak sih? Gak boleh pakai simbol kalau gak salah passwordnya, ya ya. Yang pakai angka, yang panjang, minimal 8 karakter. Nah itu kan repot. Nah jadi aku pakainya selalu yang ini, karena masukin passwordnya itu cuma 6 angka, lebih cepat gitu. Kalau ini tuh masukin passwordnya panjang, setiap kali masuk harus masukin password, jadi agak rempong ya. Jadi untuk tim My BCA yang nonton video ini, tolong ya segera ya, biometriknya segera ya, segera ya. Memeriksa geng. Enggak weh, enggak aku. Saya cuma pakai Gojek. Oh iya. Betul ya, ada beberapa orang yang pakainya GoPay atau pakai Dana karena mereka masih belum punya rekening. Jadi pakainya GoPay ya, supaya bisa menerima dana. Kalau enggak salah GoPay bisa menerima dana cuman modal KTP atau kartu pelajar bisa enggak ya? Aku enggak tahu sih. Ya, tapi banyak yang mereka pakainya GoPay atau Dana. Ya ya ya, aku gaptek guys, gaptek. Nah, kalian ada yang mau tanya lagi seputar UX? Nanti saya akan jawab di tengah-tengah. Saya akan melanjutkan ke bikin schedule-nya ya. Jadi udah aku bikin auto layout. Oh, gratis transfer 10 kali. Ya, bisa benar ya. Jadi Dana itu bisa buat transfer ke rekening lain gratis. Jadi kenapa kalau BCA kan transfer ke bank lain kamu harus bayar 6.500 ya. 6.500 untuk yang online, yang segera. Kalau yang RTGS kalian kena biaya 2.500. Ini kenapa aku bisa tahu harganya? Itu karena hafal ya, bukan pegawai BCA. Saya bukan pegawai BCA. Ya, schedule ini hanya UI ya. Kalau UX itu lebih ke sini. Paris ya, UX-nya seperti lebih ke sini. Ya, misalnya aku bikin thumbnail-nya udah jadi ya. Tapi tulisannya bukan hitam. Tapi tulisannya putih. Nah, ini UX yang baik atau enggak? Ini UX yang tidak baik. Kenapa? Karena enggak kelihatan, coy. Ya kasihan. Dalam hal ini user-nya adalah kalian ya. Audience-nya adalah kalian. Kalian enggak bisa baca. Jadi ini UX yang tidak baik. UI-nya bagus, UX-nya buruk, gitu, ya. Ini berkaitan dengan accessibility ya, guys. Accessibility dalam UI UX ini ada beda lagi. Kamu harus consider orang yang apa? Buta warna. Kamu bayangin orang buta warna cuma bisa lihat warna biru, hijau atau apa ya? Pokoknya itu se-Google ya. Color blindness. Ya, jadi nah, kalau normal kita bisa lihat warna merah. Tapi kalau color blind, warna merah itu jadinya warnanya gold. Oke. Okay. Enggak hitam putih juga, bebekku. Enggak hitam putih ya. Buta warna bukan berarti hitam putih ya, tapi ada beberapa warna yang enggak bisa dilihat ya. Hijau, merah, sama ungu ya. Mereka nggak bisa lihat. Jadi desain itu kenapa orang kalau mau jadi desainer banyak yang bilangnya jangan buta warna ya. Tapi sebenarnya justru kalau dia buta warna berarti dia bisa mendesain untuk orang yang buta warna. Contoh graph for colorblind. Nah nih, kalau kalian bikin grafik pakai pattern, orang yang buta warna tuh bisa ngebedain. Kalau nggak pakai pattern, bisa jadi semua warna kelihatan di dia sama. Betul kata Iksan ya. Ajaran dari dosennya bilangnya mudah diakses, sederhana, yang tidak membuat susah user, easy to use. Ya. Usability namanya ya. Nih, usability. Konsisten ya, setting semuanya diklik, jangan di swipe ya. Siapa itu yang bikin setting di swipe ya? Cuman Kak Sho ya. Familiarity ya, kalau emang setting di kanan atas semua di kanan atas, coy. Setting semua di kanan atas, jangan bikin tiba-tiba di kiri bawah ya. Boleh sih kalau kayak
menunya di sebelah kiri ya. Tapi kalau di kanan, materi atas ya, setting semua di kanan atas ya. Jangan tiba-tiba di tengah. Gitu. Navigasi, memudahkan untuk navigasi dari satu menu ke menu lain. Ya, feedback. Apa nih feedback? Ini kalau kalian menghapus sesuatu ya, terus dia muncul. Has been successfully deleted. Nah, itu namanya feedback. Jadi kita tahu, oh, barangnya udah dihapus gitu. Kalau misalnya nggak ada feedback, kita nggak tahu, eh, udah dihapus belum ya? Loh, gitu. Ya, saya bu guru ya. Nah, ini jadi accessibility. Kalian kalau ada pertanyaan tentang UI, UX, ya kalau misalnya di kelas ada pertanyaan gitu ya, ada yang kesulitan, boleh sih kalau mau DM, aku bisa bantu mungkin jawabin ya. Oke. Nah, sekarang aku mau tambahin padding kiri kanan sebesar 20, padding atas 20 juga, dan aku kasih warna putih. Nah, jadi deh kayak yang di atas. Cuman nggak sama persis ya, kayak terlalu jauh. Aku mau bikin lebih gepeng, 10 ya. Oke. Nambah-nambahin kerjaan doang, kalau setting perlu di swipe. Iya, makanya usernya jadi stres nanti pakainya. Buta warna parsial. Di kantor dulu ada UI designer buta warna parsial. Iya, keren tuh. Karena, tapi biasanya kalau desainer yang buta warna, dia biasanya bukan lulusan desain ya. Soalnya kalau kamu mau masuk kuliah desain, kamu harus lulus dulu tes buta warna. Kalau enggak, kamu nggak bisa. Paling ujungnya nanti jadinya IT, ya kan? Lulus dari IT tapi jadi desainer. Wah, TA-nya UI UX. Oke, nanti kalau kamu ada pertanyaan, boleh tanya ya. Siapa tahu saya bisa membantu. Hah? Kamu nggak tes dulu? Kampus sesat. Kampus sesat. Buka joki nggak? Waduh, kalau joki agak susah ya. Karena saya belum punya manajer. Kecuali saya udah punya manajer ya. Oh, mungkin kampusmu itu butuh uang ya, BU dia. Jadi kalaupun buta warna pun nggak apa-apa. Yang penting ada duitnya ya nggak? Okay, ini aku kecilin dikit atasnya supaya nggak terlalu besar. Okay, guys, jadi ini kayak koma-koma ya. Nah, sekarang ya, aku butuh setidaknya minimal 1020 ukurannya ya. Jadi aku jadiin 1020. Nah, kita punya di sini namanya property untuk auto layout. Lebarnya itu bisa memeluk atau fix. Memeluk tuh apa sih maksudnya? Le, maksudnya memeluk apa? Memeluk itu artinya kalau teksnya panjang, dia ngikutin. Fleksibel. Ya, tapi kalau fix. Kalau fix itu dia bisa diatur sesuka kita. Tuh ya, bisa diatur sesuka kita, oke? Okay? Di sini aku tidak memakai hak. Kenapa? Kalau aku pakai hak, jadinya aku bakal lebih tinggi ya. Bukan hak sepatu ya. Kalau aku pakai hak, kalian lihat bisa panjang banget ya stream aku. Misalnya nama streamnya apa ya? Ya pokoknya bisa panjang dan bisa nabrak. Jadi aku nggak mau. Aku maunya pakainya yang fix ya. Aku mau pakai yang fix. Nah, aku maunya segini. 1020. Udah segitu aja. Gimana nih, Le? Kalau fix biar ininya ikut ke bawah. Saya daftar SMK semua jurusan tapi harus lolos tes buta warna. Kenapa ya? Padahal SMK. Jadi kenapa? Jadi orang buta warna enggak boleh SMK gitu. Parah banget ya. Apa itu desain sendiri? Bootstrap adalah temanku. Hehehe. Wah, di sini ada developer ya. Nah, untuk yang suka pakai Bootstrap ya, Bootstrap. Di sini juga ada ini ya. Di Figma itu ada grid, guys. Jadi untuk yang pakai Bootstrap, suruh desainernya pakai grid, ya. Gridnya itu kita bisa bikin kolom, ya. 12 kolom gitu ya.
Nah, jadi kalau bikin website nih yang pakai Bootstrap ya, bisa mengatur grid ya, nih 3 kolom ya. Bagus, lanjutkan. Siapa? Iksan, lanjutkan belajar Bootstrap ya. Nanti kalau udah makin jago, belajar yang lebih ini lagi, yang lebih advance lagi ya. Kampus ikan. Aku ada bibit sesat dikit. Memaluk artinya kadal. Kadal. Kirain karena bukan hak tapi kewajiban. Anjay. Kadal. Oh iya benar juga ya. Oh iya ya, kabel ada warna merah, hijau. Iya juga ya, kalau buta warna enggak bisa pencet ya. Enggak bisa lihat. Oh, I see. Oh, mungkin gini kali ya. Tes buta warna, tapi kalau misalnya kamu udah buta warna nih, ya udah kamu enggak bisa masuk ke bagian yang ngurusin listrik misalnya, atau kalian enggak bisa ke broadcast gitu. Jadi kalian diarahkan ke hal yang meskipun buta warna, kalian tetap bisa lanjut gitu. Belajar lebih advance edit code dari kita apa atau Stack Overflow? Kamu programmer malas ya, nyarinya di Stack Overflow. Aduh, canda ya. Semua orang akan cari di Stack Overflow pada waktunya ya. Oke, lanjut ke ini ya. Jadi sudah saya buat fix ya. Oke. Nah, untuk mengatasi ini semua, biar si putihnya ini tidak ketembus gitu ya, kita tuh klik si apa nih, frame nama stream ya. Nah, frame nama streamnya ini kita klik, lalu kita ganti jadi fill container ya. Kemudian kenapa nggak berubah? Karena di atas dia masih ada parent frame yang belum aku bikin jadi fill. Jadi dua-duanya harus bikin fill. Nah, kan? Lalu kenapa masih nggak bekerja juga? Kenapa? Karena teks ini belum aku jadiin fill juga. Jadi semua hal yang di dalam itu harus di fill semua guys. Ini kenapa kegedeannya? 20. Nah, jadi kalau kita panjang sekalipun, dia bakalan ke bawah. Nah, inilah yang aku bilang kalau UI UX harus overthinking. Kita harus mikirin kemungkinan terburuknya. Kalau panjang gimana? Kalau tinggi gimana? Kalau kelebaran gimana? Hah? Sorry. Nggak cuma feel tapi feel ya. Mau jadi UI UX kah? Kebetulan saya mau memperkenalkan tool yang biasa dipakai UI UX tapi bisa juga dipakai untuk VTubing gitu loh. Kak Yuzu. Jadi kalau Yuzu kan VTuber nih, mau bikin schedule, kalau malas bisa pakai Figma. Gratis. Lalu sangat mudah. Thank you. Nah, jadi nggak tahu nih Kak Yuzu masih di sini nggak ya? Kalau ganti satu ke ganti semua Kak Yuzu. Nah, kalau malas ya nih, kalau malas tapi nggak punya manajer dan nggak punya asisten ya, jadi kayak gini ya. Mau nggak mau harus bikin sendiri, oke? Oke, ini sudah jadi. Sekarang kita jadikan dia komponen. Tada! Stream. Apa ya? Stream aja. Benar, bisa buat jadi template, bisa sekali pakai, bisa berkali-kali. Betul. Ya, oke. Yang bikin schedule siapa? Aku mau juga asisten bikinin schedule, bikinin. Tidak, aku dimarahi. Oke.
Halo Mario. Selamat malam Mario. Channel aku bisa aku ganti jadi Figma enggak ya? Coba. Ini kan education. Apa ya? Apa how to? Bukan how to, apa ya? Ya aku mau ganti jadi Figma gitu loh. Gaming gitu. Mana ada gaming Figma anjir. Education. Science and technology, bukan ya? Ya udahlah ya. Edutainment. Aduh enggak tahu ah, udah kapan. TV One. Pendidikan dan rohani anjay. Iya ya, enggak ada opsi design atau art. Ya udah enggak apa-apa. Oke, lanjut. Ini sudah jadi komponen. Lalu aku akan membuat komponen baru, ya. Ini kan aku copy paste, jadi ini tuh masih menyatu sama yang atas. Jadi kalau aku ganti satu, yang bawah ikut keganti. Nah, jadi aku mau memisahkan. Gimana caranya? Aku klik kanan, detach, ya. Jadi ini supaya dia berbeda. Jadi aku sekarang kalau ganti satu, yang lainnya ini nggak keganti. Aku mau bikin ini buat yang istirahat. Ya, kalau rest warnanya lebih muda, jamnya tidak ada. Waduh. Kayak ini harusnya dibikin center. Ya, jamnya tidak ada. Ininya aku ini deh, kasih weightnya yang bener, 128. Ya, oke. Okay. Dan ini day juga betul. Nah ini tulisannya rest. Oke, okay, aku kasih nama rest. Lalu aku bikin lagi untuk yang weekend. Ya, yang weekend. Nih, warnanya pink ya, yang weekend. Dan untuk weekend yang rest juga, oke? Okay? Nah, jadi ini bisa dinamain weekday. Atau nggak, ntar dulu deh. Ini aku jadiin komponen dulu. Semuanya. Klik kanan. Pakai action bar ya, komponen. Create multiple komponen karena aku mau bikin masing-masing jadi komponen. Karena kalau nggak multiple, nanti jadinya kayak gini, tak tergabung. Bukan ini yang kita mau ya. Kita maunya satu-satu. Jadi create multiple komponen. Oke. Lalu ini empat-empatnya aku blok ya. Kemudian aku akan combine jadi varian. Ting ya. Oke. Stream list. Nah, masing-masing ini adalah varian yang bisa kita atur. Nah, aku klik si stream listnya ini ya, aku klik. Aku bisa bikin property. Pertama, day. Apa ya? Bukan day, apa ya? Week type. Apa ya? Day type. Namanya apa? Untuk yang ini day type-nya weekday. Oke? Okay? Untuk yang bawah ini day type-nya weekend. Kemudian, aku tambah property lagi.
apa namanya, stream, stream type ya, apa stream type ya, stream type ya, boleh. Okay. Stream type yang ini, si stream name, stream name ini stream type nya streaming, sedangkan yang dua ini yang rest, stream type nya press. Paham nggak? Ada matriks sih jadinya ya. Jadi itu sama lagi nih. Stream type sama day type. Stream type-nya ada yang streaming, ada yang resting gitu ya. Day type-nya ada yang weekend, ada yang weekday. Oke. Okay. Oh ya? Masa? Aku kalau ngajar bisa ngamuk. Mungkin ya, tapi enggak juga sih. Cuman mungkin aku cara ngomongnya agak kecepetan mungkin ya kadang-kadang ya. Tapi sih kalian masih bingung, bisa minta diulang lagi karena aku assume kalian tuh udah ngerti Photoshop sama Illustrator, karena aku merasa kalian tuh pintar-pintar. Oke. Okay? Kayak ngasih ID kalau di CSS. CSS pakai kelas Kak, bukan ID ya. Karena kalau kelas itu bisa dipakai berulang. Kalau ID dipakainya cuma sekali. Ya, ngomong aku kecepetan kayaknya. Ya, jadi Kak Shio kalau misalnya ngoding-ngoding, kalau misalnya pakai kelas, pakai ID, biasanya cuma buat satu hal doang. Misalnya header atau footer, ya kan? Karena satu website kan nggak mungkin punya dua header atau punya dua footer. Ya, nggak mungkin punya dua footer. Jadi ini bisa pakai ID ya, pagar. Tapi kalau misalnya kelas, betul ya kata Iksan ya, kelas itu bisa dipanggil lagi. Kalau ID biasanya buat selector. Kalau misal ini agak teknis ya, maaf ya kalau yang nggak paham ya. Cuman kayaknya Iksan ngerti nih sama Kasio ya. Jadi kalau pakai kelas itu buat di ini Kak, di target. Kalau misalnya mau pakai jQuery atau JavaScript gitu ya, untuk ngetargetin elemen tersebut pakai ID, karena dia cuma bisa pakai sekali. Jadi otomatis itulah yang ditarget gitu loh. Figma sama Photoshop, aku lebih suka pakai Figma ya. Tapi aku Photoshop kadang pakai untuk ngedit foto. Jadi aku pakai Photoshop tuh udah bukan buat bikin schedule, bikin aplikasi UI UX gitu, enggak. Aku Photoshop benar-benar cuma buat ngedit foto. Misalnya foto ini ya. Jangan deh, foto-foto apa ya? Nih. Nah, ini ya. Lucu banget. Aku nanti bakalan main Minecraft ya. Jadi tunggu. Jadi ini ada anak namanya Boy sama Dave Sean. Anak-anaknya nih ya bikin ini art di Minecraft, lucu banget. Kalau misalnya di Figma, mohon maaf banget nih, Figma belum bisa ya motong. Makanya kalau aku gini biasa motongnya pakai Photoshop. Karena kalau di Figma motongnya masih pakai vektor, guys. Nah, jadi kayak gini ya, kalau motong di Figma tuh kayak pakai vektor. Kalau misalnya Photoshop kan kita bisa brush-brush gitu loh. Bisa kita langsung select, auto select ya kan. Kalau di sini nggak bisa ya. Jadi kalau untuk nah, jadi gak bisa motong ya kalau di Figma ya. Bisa, format PNG bisa. Jadi ini untuk icon, ini kalau di exportnya PNG itu bisa belakangnya transparan. Oke, okay? Kalau Paint sebenarnya aku udah lama gak pakai. Mungkin yang Windows 11 sekarang Paint-nya makin canggih kali ya. Aku
belum pakai lagi sih. Cuman kan kalau paint kayaknya nggak bisa layer deh. Kayaknya ya, aku belum tahu. Mungkin ada update lagi atau gimana. Oke, okay, stream listnya sudah. Oke, okay, Otsilele, thank you. Ya, sebentar lagi udah bakal kelar sih. Ini yang penting stream, apa, schedule-nya udah kelar. Abis itu kalian kalau misalnya mau Q&A soal UX masih bisa. Atau mau TikTok. Benar, buka Photoshop jadiin PNG. Makanya, aku masih pakai Photoshop buat edit apa namanya? Gambar-gambar yang kayak gitu ya. Cepet-cepet gitu. Oke. Sekarang kita tinggal masukin ke sini ya. Kita aku drag kayak copy gitu sih, bukan di drag doang. Kalau di drag doang hilang ya. Jadi aku copy paste gitu. Copy paste next sini. Dah. Halo? Aku paste. Ikan hiu makan tomat. Makasih udah donat. Fajar G mentraktir 4 donat. Oke, okay, thank you Fajar. Nyali, pamit duluan. Paling nanti lanjut nonton okay, di video. Oke, kalau misalnya nanti butuh bantuan tinggal DM aja ya. Dan tadi tag bukan free talk tapi technical talk. Oke, okay, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke. Okay. Nice. Pas. Mantap. Nah, ini saya akan auto layout lagi biar rapi. Ceng-ceng, ya kan? Nah, kalau kalian lihat ini terlalu kaku, kotak. Jadi aku pingin bikin dia sampingnya itu ada rounded corner ya, rounded corner. Wah, kenapa ya? Kok rounded corner-nya enggak muncul? Oh, mungkin itu karena aku lupa clip content. Nah, udah muncul ya sekarang. Nah, tapi karena saya cukup perfeksionis, ya. Saya cukup perfeksionis. Bagian atas ini kekecilan, guys. Kan bayangin ini, ya. Yes, jadi lebih tersusun. Betul sekali, Faris. Ini sama ini kan, yang ini gede. Karena ini adalah gabungan dari atas dan bawahnya, ya. Jadi besar. Untuk itu, aku akan menambahkan padding atas dan bawah di sini untuk menyamakan jaraknya. Kita tambahin berapa nih? Oh, kalau di Figma kalian bisa pencet Alt untuk lihat, nah, Control Alt gitu, kalian bisa lihat jarak atas dan bawah. Photoshop gak bisa loh. Jadi itu salah satu ke apa? Poin plusnya juga ya. Nah, aku tambahin atas dan bawah 10. Nah, ini udah nambah nih, tapi backgroundnya masih kosong, transparan. Jadi aku harus tambahin warna putih. AFK dulu, oke, sip. Simpelnya kalau kelas studio sekali diubah bakal universal berubah, sedangkan ID target di sana aja. Biasanya mau atur nanti fokus aja. Tuh, betul sekali. Ya, saya jelaskan dengan sangat baik oleh Iksan ya. Ya, betul sekali. Ini sudah pasti anak IT ya, Iksan ya. Luar biasa, kamu sudah membanggakan orang tuamu ya. Oke. Nah, sudah jadi deh. Sekarang aku tinggal jadiin frame ini. Wait, tunggu. Ya, jadiin frame ini sebagai komponen lagi. Kenapa? Karena ini kenapa begini dah? Tuh. Wait. Ada yang ngebug. Tuh, ini kayak ngebug deh. Oke. Karena ngebug, aku hapus dulu. Aku tambahin yang baru. Nah, oke. Jadi tadi ngebug ya, harusnya di sini ada tulisannya. Oke, kalau weekday ya weekday, kalau weekend ya weekend gitu ya.
Hi bro, can you speak it? Hi Thomas Shelby, yes I can speak English. But I'm still learning, so maybe I will pause a little bit to... If I don't know what to say or if I forget the vocabularies that I need to use. Ya, ya, akhirnya aku bisa nge-carry guys. Biasanya aku yang di-carry. Bisa coy, ternyata kamu orang Indonesia ya, dasar. Kalau manggil ID di CSS itu harus kayak manggil kelas ke sama aja. Div ID nama ID ya. Sama aja sih. Div class juga sama. Cuman kalau misalnya div class ini, ini kamu bisa pakai berkali-kali. Sedangkan kalau ini cuman satu kali. Nilai bahasa Inggrisnya berapa? Waduh. Bahasa Inggris saya di atas rata-rata ya, wah. Cuman kalau misalnya nulis doang bisa ya, tapi kalau ngomong agak terbata-bata kadang-kadang. Itu Thomas Lebel. Namanya Yusuf. Waduh. Waduh, udah jadi acara cepu mencepu ya di sini ya. Thomas Lebel ini temannya si Paris nih, kayak teman satu sekolah nih kayaknya. Di Kalista Bella dia lebih bikin 3D ya. Dia bikin avatar kayak avatar VR chat. Oh, tapi dia lebih banyak kerjanya tuh di Twitch ya. Jadi kalau misalnya mau lihat tutorial buat tutorial ya. Dia beda bikin tutorial Viroid kok di channelnya kalau nggak salah ya. Viroid ya. Kalau kita buka YouTube Kalista Bella. Kalista Bella siapa nih? Nyasar ya. Nih ya. Viroid. Mana tuh? Nih, membuat simple avatar dengan Viroid, ya. Yusufu. Oh iya ya. Aku gak nyadar. Aku gak gitu langsung bisa baca ini soal hiragana. Anjay, ini toxic sekali ya komennya ya. Weh, ini toxic banget deh. Stream berkedok komis. Iya, ini bikin komis ya dia ya. Sekalian streaming ya dasar. Ini agak-agak toxic ya saya. Saya close dulu ya. Parah. Oculus ya, boleh nanti di request ke Cabe ya, soalnya aku sendiri kurang pintar ya, kurang pintar soal Oculus-Oculusan dan VR-VR, aku kurang ngerti. Nah lanjut. Jadi si ininya aku bikin jadi komponen juga. Supaya kalau aku ganti yang ini, satu lagi juga keganti gitu. Oke? Ini juga aku bikin komponen. Kenapa? Supaya ganti yang ini, satu lagi keganti. Kenapa sih aku harus bikin komponen? Karena aku mau bikin jadwalnya versi kotak juga untuk di Instagram sama di community. Nah, jadi ini semua, ini aku align right dulu, terus aku jadiin komponen juga. Ini semua sebenarnya ini gak perlu sih, cuman ya gak apa-apa lah dijadiin komponennya. Jadi kali-kali aku ganti handle Twitter atau ganti handle YouTube, ya bisa langsung keganti. Ininya juga boleh diganti, dibikin komponen, ya. Supaya kalau aku ganti, misalnya kayak kemarin, FPS Week. Nah, aku ganti di sini. Nah, karena juga gak ganti, gitu.
Sekarang kita cara kita copy. Lalu aku kecilin. Kita klipnya di unselect dulu ya supaya aku bisa lihat dan enggak ketutup. 1080. Oke. Okay. Nah, oh udah deh. Ini tinggal dikecilin, ya kan? Ini digeser. Rectangle-nya juga digeser. Gambarnya dikecilin deh. Nah, terus ini juga kecilin. Nah, kecilinnya di sini harus pakai scale tool ya. Karena kalau pakai yang biasa ini enggak mengecil. Jadi aku harus ganti jadi scale. Nah. Oke, sepertinya yang ini tidak bisa dibikin komponen jadi satu karena kalau misalnya aku mau pindahin ini ke bawah jadi enggak bisa. Nah, jadi lebih baik masing-masing ini mungkin yang dijadiin komponen. Ini yang jadiin komponen ya, masing-masing ya. Satu-satu. Dah. Jadi ini aku pindahin ke sini. Nah, tutupnya aku pindahin ke bawah. Nah, mungkin kayak gini ya, lebih muat ya. Nah, ini juga aku kecilin. Oke. Nah, untuk yang ini aku bikin ini lebih gede ya. 1400. Ya udah kita bikin 1400 deh ya. Ya. Yo stream panili lele. Halo Kuncen. Yes. Selamat datang. Semoga kamu bisa menemukan hal yang berguna di sini ya. No good life trying to use this thing right now. It's actually really cool. Yes. Wow, amazing, isn't it? Kak Maris belok, ini kenapa jadi ajang bully-bullyan ya? Jamnya hilang, betul sekali. Betul, itulah permasalahannya di sini sekarang ya. Jamnya hilang guys, kenapa? Karena kita bawa dulu ke sini ya, kita bawa sini. Nih. Aku geser dulu ya, agak berantakan. Oke. Nah. Kenapa sih hilang? Karena si ininya tuh kita harus bikin fill semua. Oh, sorry. Semuanya sebenarnya udah fill. Tapi tadi kan ada komponen yang di dalamnya lah, gitu. Ini emang agak tricky ya. Jadi komponen yang di sinilah ini yang harus yang di fill. Ini sekarang saat ini masih fix. Jadi mau digimanain, mau dikecilin, digedein, ukurannya akan tetap fix, akan tetap sama. Kecuali masing-masing ini semua aku jadiin fill. Nah, baru dia ngefill. Ini perbedaannya fill ya. Oke. Perbedaannya, kalau hug dia akan mengikuti. Memeluk ya, dipeluk. Jadi mau digede, dikecilin dia akan hug. Dipeluk ya, bukan hug dan kewajiban ya. Hug peluk. Ini base-nya XML. Bisa XML, bisa kalau diekspor ya. Jadi misalnya ya, kamu buat XML biasanya Android ya, Android Java ya, oke. Kalau diklik, kalian ke inspect ya. Nah, kalian tuh bisa ekspor ini jadi CSS, oke. Kelihatan nggak? Ya, udah gede ya. Ini bisa jadi CSS ekspornya. Atau bisa jadi iOS ya, atau bisa Android. Yes, bisa ekspor jadi CSS ya. Ini ada kodenya, oke. Atau kamu bisa lihat ininya doang, spek
spesifikasi dong. Karena kalau misalnya copy paste langsung mungkin aneh ya. Karena kan biasanya kalau kalian bikin aplikasi itu kan ada library-nya segala macam. Jadi kalau misal kalian tambal-tambal lagi jadi tambal sulam, berantakan. Nah, kalau kalian cuma butuh elemennya doang ya, kalian bisa klik di sini. Nah, kalau CSS, nah dia jadi PX langsung nih. Kalau iOS dia jadi PT, jadi point. Ya, kalau Android jadi SP. Iya. Ya, ada kodenya di sini. Tapi biasanya sih orang nggak copy mentah-mentah, karena kan kalau developer biasa dia udah nge-set font family di awalnya apa, ya kan? Paling dia cuman lihat, oh, ukurannya segini, ya udah, tuh. Flex nih paling sih, lumayan guna flex ya. Karena sekarang di CSS udah ada flex yang mirip sama auto layout. Oh, sorry. Sorry Yuki, ini nggak bisa export jadi website ya. Kecuali ini cuman copy kode. Kalau misal kamu mau ngedesain langsung jadi website, itu sepertinya mungkin ada pluginnya ya, mungkin ya. Export to, kayaknya bisa deh. Anima ya, ada nama pluginnya Anima. Jadi kamu ngedesain langsung jadi website ya. Kita coba cari di YouTube. YouTube kali sebelah. Anima plugin. Ya, CSS bisa copy paste atau bisa langsung, kalau yang nggak ngerti coding bisa langsung jadi website. Atau tapi ini pasti bayar sih, pasti bayar. Ini pasti bayar buat orang yang mau bikin website. Atau plugin ya ini aja, export to HTML, ya kan? Atau apa, ini bisa dicoba-coba nih, ada banyak pluginnya, banyak banget. Mungkin bisa langsung jadi HTML file gitu. Ya kan? Aku belum pernah nyoba sih, sebenarnya menarik juga ya. Hmm. Iya bisa jadi generate code. Kayaknya bisa langsung copy paste. Terus kita tinggal otak-atik. Kalau mockup design bisa, kalau di copy plek-plekan nggak bisa. Kalau pakai, nah ini, export to HTML, React, Tailwind, CSS nih. Guys, inilah guys jawaban kalian sepertinya. Ya, jadi kode guys, wow. Nanti ribut sama backend-nya. Yuki, kayaknya bisa nih Yuki tuh. Dari bikin card kayak gini tuh langsung jadi kodenya tuh. Nanti paling, nah ini kan sebenarnya terlalu ribet ya, ada flex kok. Ini pakai Tailwind. Nge-cheat coding ya. Karena tadi siapa ya yang Iksan, siapa ya tadi yang pakai Bootstrap ya. Nah, kalau kalian lebih expert lagi mungkin kalian pakai Tailwind sama React. Jadi ini bisa langsung jadi Tailwind nih, guys. Biasanya kalau pakai plugin dia nggak bisa langsung sama, otak-atik dikit. Iya, benar. Mungkin bisa bakalan kita otak-atik dikit atau enggak kayak gini lah. Terlalu berantakan lah, kalian tahu Elementor nggak sih? Ya? Kan bisa nih bikin website cuman drag and drop doang ya, Elementor ya. Cuma website yang sederhana codingannya bisa jadi 1000 baris kalau pakai Elementor. Karena codingannya nggak clean ya. Jadi ya itulah pekerjaan kalian ya, untuk bikin codingan kalian jadi ringan, oke? Okay? Belum pernah pakai Tailwind ya, oke. Okay. Kalau di kayaknya di komunitas front end sekarang Tailwind tuh sangat terkenal ya. Yeah, not a clean code. Let's go bikin website official Uriel, boleh juga ya. Nanti kita akan pakai Figma only, terus kita coba pakai apa plugin gitu ya, mungkin bisa ya. Yes, not clean code, boros resource, betul sekali. I'm back, I get enough sleep. Nice, welcome back, Risei. Next stream web dev, oke. Okay. Challenge accepted. Oke, nih kembali ke apa auto layout ya. Ini kayak flex sih sebenarnya. Kalau kalian front end kalian ngerti flex ya. Ini mirip flex. Oke. Okay. Kita copy. Nah, kalau
kalau fix gimana fix? Nah kalau fix, aku mau kecilin atau gedein, dia tetap fix. Tuh. Nah kalau fill, apa sih bedanya fill? Okay. Nah kalau parentnya aku gedein, ini kan fix. Yang ini hak. Jadi hak itu tergantung dari si ini. Tapi kalau fill, dia akan mengikuti parentnya. Kira-kira begitu guys. Kalau masih bingung, mungkin tadi bisa coba-coba sendiri biar dapat feel-nya. Oke? Okay? Makanya kenapa tadi pertanyaannya kenapa jamnya nggak kelihatan? Karena belum dibikin nge-feel. Nah, sekarang udah feel nih. Nah, jadi aku mau tarik, mau gimana, dia akan ngikutin. Gitu. Nah, ada sini. Ya kan? Nah. Gitu sih biasa. Oke, kita coba ganti satu stream di sini ya. Ikutin contoh aku tadi. Kayaknya aku udah enggak DC-DC nih, udah bagus. Fix ya, tergantung sih sebenarnya. Feel itu bagusnya kalau kita mau ngontrol parent-nya kayak gini. Streaming assets bisa pakai Figma enggak sih? I don't think so. Kayak misalnya kamu mau bikin kacamata nih kayak punya aku nih, itu lebih prefer pakai Photoshop sih atau enggak pakai aplikasi art. Karena kan sebenarnya peruntukannya ini kayak ini art-nya ini udah aku udah dapat. Contoh ya. Anggaplah aku komis ke orang-orang ya. Terus aku dapat banyak art nih. Nah, aku tinggal masukin aja art-nya ke sini. Ya. Ini jadi kayak directory art. Tapi gambar ini tuh enggak bisa jadi aset ya? Karena sebenarnya kalau mau bisa sih, cuman kayaknya susah gitu enggak sih, menyusahkan hidup gitu. Kamu harus kalau bikin kacamata kamu harus bikin vektor-vektor gini gitu loh. Kayak mendingan kamu pakai Photoshop aja digambar. Terus jadi dari PNG gitu. Ya benar buat layout stream ya. Jadi aku layout streamnya itu pakai Figma juga. Seperti ini ya. Tunggu kemana ya? Kok hilang? No. Oke, udah ketemu. Nah, untuk layout stream aku bikinnya kayak gini. Tunggu. Nah. Jadi stream aku layoutnya aku bikin pakai Figma, guys. Jadi untuk stream name ya kan, terus sini aku tambahin icon aku di sini. Untuk layoutnya doang. Tapi ya kalau diekspor sih jadinya kayak gini ya. Itu bisa pakai Figma. Aku bikinnya pakai Figma. Oke. Tinggal ditinggiin. Nah, kenapa sih kok dia nggak ngikut? Karena aku belum feel. Aku belum feel di bagian tingginya, atas bawahnya ini harus di-feel juga. Nah, udah ngikut deh dia. Nice. Sekarang aku tinggal misalnya R6 together with Chirotachi POV Arisha. Ya, ini kan lumayan panjang. Nah, kalau di yang square jadinya ke bawah. Tuh. Nah, udah deh, tinggal di clip. Tunggu. Si artisnya belum ditaruh di sini. Gimana sih tadi? Oh, di bawah. Oke. Tadi.
Nah, beginilah guys membuat schedule saya. Mudah bukan membuatnya? Oke. Ya, akhirnya selesai guys. Ya, meskipun ada beberapa yang kurang oke ya. Ini kita masih bisa improve ya. Betul sekali. Karena ini aku bikin komponen ya. Atau dalam kalau codingan bahasa codingan variabel ya. Jadi aku ganti satu. Oke, kita coba pura-pura stream ya. Soalnya Elden Ring gitu ya. One, two, wet, two, three. Nah, yang ini kan weekend. Jadi aku ganti ke weekend. Nah, misalnya weekend aku maunya resting, aku ganti ke rest. Ah, gitu deh. Tuh. Jadi udah sinkron semua ya. Misalnya aku cuma mau Selasa Senin Selasa Rabu ya. Apa nih? Cuphead. Nah, yang ini aku press. Kak, di kanan akan press juga. Gitu. Betul sekali, mantap. Ini juga ya kalau aku ganti jadi July week 2 ya. Ini juga kalau misalnya mau ngikutin bisa dibikin auto layout. Nah, auto layout dengan jarak 24 misalnya. Nah, jadi kalau misalnya panjang Juli week 2 week 5. Nah, ini ikut. Bukan ya. Aku udah ada jadwal. Aku udah ada jadwal kok, jadi tenang aja. Tidak, tidak, tidak. Nanti, nanti, nanti ya. End of the week, oke? Okay? Nah, kalau mau diposting, kita bisa klik si jadwal ini. Terus kita bisa export, oke? Okay? Nah, karena ini schedule landscape, yang ini schedule square. Jadi aku harus ganti landscape jadi square, oke? Okay? Abis itu tinggal diselect. Lalu aku tinggal scrollnya di paling kanan. Export jadi apa terserah, PNG, JPEG boleh. Export langsung jadi thumbnail ya, langsung jadi JPEGnya. Yap, kira-kira begitu. Lagi ya itu sih buat simbol. Jadi kalian bayangin ya, kalau ada komponen ini kalian mau bikin website, karena website nih atau nggak pakai ini aja deh ya, ini udah jadi. Sorry, loading lagi ya tadi ya. Ini jadinya langsung dua file ya. Jadi kalau misalnya aku bikin schedule banyakan gitu ya, kebanyakan saya untuk minggu depan lagi. Nah, kok bisa langsung select aja dua-duanya semuanya. Aku export semuanya. Gitu. Nah, kalau misalnya pakai Figma, kadang penyakitnya adalah berantakan kayak gini. Jadi kita sebenarnya bisa tidy up sih. Janganlah. Aku biasanya gini sih, kayak bikin frame aja di atasnya. Nah, habis itu nanti kalau misalnya aku inget baru aku benerin. Kayak apa ya, namain aja sketsa gitu. Ini sketsa, salah. Gitu. Untuk komponen bisa juga dipisah. Kalau inget.
Eh, desktop aku rapi banget, tau gak sih? Desktop aku tuh rapi. Aku pakai ini aku coba tau. Oh, ada error ekspresi ya tadi ya. Ngebug. Aku kepencet. Oke. Desktop aku tuh rapi. Lihat ya. Nah, rapi ya guys ya. Wah, ada T-Launcher. aku udah ini ya, install yang launcher yang beneran ya. Karena aku baru pakai Xbox Battle Pass, jadi aku bisa main banyak game, yay! Nah, desktop aku pakai kotak-kotak gini loh guys, rapi kan aku. Ada Forza Horizon tapi nggak pernah dimainin, enak aja. Ini justru game yang lagi aku sering mainin. Tapi memang baru download sih, jadi aku baru main. Nanti aku bakalan mau stream juga sih sebenarnya, mungkin jadi gak tau ya, jadi resmi apa gerila, aku juga gak tau. Iya, onetnya gak ada ya, onet. onet masih ada sih. Masih ada kok, masih ada kok. Nih. Bisa. Nih onet tuh. Shadow net. Aku bohong ya kalau aku udah uninstall ya. No. Spider Solitaire. Ikonnya di-hide, kalau nggak di-hide semuanya berantakan pasti. Oke. Nah, ini terakhir ya, kalau kalian bikin website di Figma gitu misalnya, atau aplikasi, jadi kalian tuh bisa bikin frame. Nah, framenya itu bisa kalian jadiin komponen. Komponen namanya header. Lalu ada komponen lagi namanya footer. Oke. Lalu kalau misalnya kalian duplicate, misalnya sini ada logo. Kan logo. Nah, di sini juga ada. Jadi kalau misalnya header kalian berubah atau footer kalian berubah, di semua page bakalan ikutan berubah. Gitu. Nah, itu pertanyaan saya, Genshin emang masih ada yang main? Aku kemarin-kemarin sempet update sih, cuman kayak nggak aku mainin juga, kayak aku padahal aku udah dapet Ayato, cuman aku kayak malas grinding gitu. Kalo udah gak ada temennya. Oh, Valtia main! Yuk main bareng yuk! Kayaknya soalnya aku malas Genshin cuman karena gak ada temennya aja kayak. Kalau misalnya ada temennya mungkin seru. Ya cuma Daila lalu keluar. Itu termasuk main gak? Itu masih ya, itu masih main ya. Aku bahkan gak login gara-gara official. Oh. Yaudah, nanti kita temenan. Terus kita main, oke? Okay? Ayo! Aku sekarang mau menjadi lebih gamer guys ya, supaya nggak jadi duta free talk. Jual Genshin, beli Switch. Jual akun maksudnya, waduh. Jangan sampai dicepukan ya. Karena kalau dicepu nanti bisa di... itu lagi, bisa di ban takutnya. Oke, segitu dulu jadi. Bocil FF. Oke, Hardian, kamu kasih tau aja nanti Genshinmu ya, UID, kita bermain bersama, oke?
segitu dulu guys. Kalau misalnya terlalu banyak kalian nanti kepanjangan ya. Udah ada jam 7 lah, 7, 8, 9, 10. Gila, 3 jam mah ngoceh-ngoceh ya. Ntar DM di IG, oke sip. Siap. Eh, aku boleh ke WC dulu gak bentar? Kebelet banget nih. Nahan 3 jam gak ke toilet nih. Oke, ke WC dulu ya. Aku mau pakai screen BRB aku, soalnya kalau gak salah aku ganti BGM deh. Ganti gak ya? Coba ya. Terima kasih Kak Yuri, saya tercerahkan. Kamu, aku mau join Discord kamu tapi server aku udah banyak sekali. Gimana dong? Sangat menikmati konten IT. Terima kasih. Aku tadinya agak takut sih. Soalnya ini kan agak niche ya. Takutnya kalian bingung atau kayak apa nih, gak menarik gitu. Eh ternyata malah lumayan juga ya. Ada Bill T. Halo Bill T. Coba-coba. Okay, I'm back. Okay, bisa juga tuh kalau misalnya kalian mau Discord, mau join servernya banyak, kalian bikin akun satu lagi. Jadi yang satu lagi kalian tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja kehidupan lama kalian. Kalau misal kalian join server super banyak, ya itu pertanda bahwa kalian tuh sebenarnya tidak terlalu aktif di semua server tersebut. Jadi, coba saja dipilah-pilah mana server yang kamu mau aktif dan yang tidak kamu mau aktif. Gimana ya maksudnya? Jadi kalau misalnya kita suka diajak sama orang gitu ya ke server yang sebenarnya kita kurang minati, itu kita bisa pakai akun yang satu lagi gitu. Guys, ini bukannya maksudnya mau mengelabui teman ya, tapi kan kadang-kadang terlalu banyak server juga kita bakal bingung ya. Bikin lagi puyeng bolak-balik. Memang cukup puyeng sih kalau misalnya kalian di HP, soalnya setahu aku nggak bisa ganti-ganti Discord. Kalau misalnya di aplikasi desktop masih bisa tuh kalian ganti dari akun satu ke akun lain, gampang ya. Tinggal diklik doang terus ganti tuh.
Absen. Halo Dandi. Kamu bakalan jadi bocil replay ya, soalnya ini udah mau kelar. Welcome back, thank you. Anda Xiro ada Discord gabungannya, jadi rame di satu server. Bisa juga sih sebenarnya kayak gitu. Nanti coba aku tanyain ya sama anak-anak ya, apakah bisa seperti itu? Discord kan bisa switch akun, ya benar. Tapi cuma di desktop kayaknya, di aplikasi, di HP kayaknya belum. Welcome back, thank you. Serverku ada 97, banyak banget weh. Aku pilih yang sering ku samperin sama enggak. Oh iya benar. Jadi kan Discord server itu kita bisa grouping guys. Jadi kalau misal kamu sering ke yang di sini, mungkin kamu grup yang jarang didatengin, atau kalau lagi mau datang baru datang, nah itu bisa kalian pisahin tuh di groupingnya ya. Server Discord aku sekalian deh, aku taruh URL di sini kalau misalnya ada yang mau join. Yes, benar banget. Jadi server itu bisa dikelompokin ya. Ada meme lord ya di server aku ya, yaitu Kak Shori. Shori. Nah itu server Discord aku, in case ada yang belum join. Nanti kalau misalnya memungkinkan ya bikin server X-Zero, itu bakalan bagus banget sih sebenarnya. Aku bakalan bilang ya ke ketua geng ya, cabe. Ketua geng. Oke, segitu aja guys. Ada pesan dan kesan atau ada saran untuk stream hari ini, apakah terlalu cepat atau mungkin harus mungkin bisa bikin apa namanya, lanjutannya gitu ya kan, seri Figma misalnya, oh mendesain website gitu atau mendesain aplikasi. Atau untuk use case yang lain, mendesain smart TV ya. Jangan-jangan di sini ada yang kerja di perusahaan smart TV. Kursinya. Nanti sebenarnya bisa sih, aku bikin sertifikat ya kan, setelah mengikuti belajar bersama Lele di Le Class, Figma Le Class gitu. Nanti ada sertifikatnya, aku bikin pakai Figma. Aku kasih ke kalian versi digital gitu kan. Oke, bisa dilanjut. Sip. Ya kalian doain aja ya, semoga aku gak terlalu sibuk banget, soalnya kadang-kadang lagi sibuk parah bisa sampai kelupaan gitu. Terus kalau misal kalian ada yang kenal sama manajer VTuber, kasih tolong kontak ya, sepertinya aku butuh manajer, aku butuh M-chan. Oke. Seri selanjutnya belajar backend. Kalau belajar backend saya harus mengundang bintang tamu ya, soalnya backend itu bukan expertise saya. Kalau diantara dari kalian mungkin mau jadi bintang tamu. Semoga tetap sibuk. Kok gitu Dandi? Makanya jangan sampai back pain. Aduh, ya nih. Aduh, pinggang aku sakit. Nah, enggak tahu ya bintang tamunya siapa, mungkin yang jago back end gitu. Back end begitu ribet. Bener sih, sibuk itu adalah rezeki ya.
Kalau banyak komis kan berarti rezeki banyak ya. Betul sekali ya, betul juga. Betul juga. Mungkin si Billy bisa, mana tuh si Bill T? Mana Bill T? Mungkin Anda bisa jadi bintang tamu di sini, mengajarkan back end kepada anak-anak tersesat. Ya sudah. Terima kasih semuanya yang sudah subrek. Terima kasih yang sudah memberikan donat. Dan juga yang menonton sampai habis. Kalian tuh paling mantap lah pokoknya. Paling gege gimang. Itu kalian tuh buat stay di sini aja tuh adalah sebuah bentuk support yang sangat luar biasa. Incredible, mantap. Pokoknya tiada tara, tiada bandingannya. Gokil. Otsulele. Thank you. Biasanya stay sampai akhir seminar karena ada konsumsi di sini, enggak ada makanan ya. Mohon maaf, aku aja lapar, weh, belum makan. Jadi cancel. Boleh cuman rong, aku makan dulu ya, soalnya aku lapar banget, rong. Bisa malam kali kayaknya baru ini. Oke. Ya sudah, terima kasih semuanya. Saya akan pamit. Yaudah, saya sih di sini. Mundur diri dulu. Selamat. Selamat. Bye-bye.